Nah, saya ingin bukan membandingkan dengan profesi lain ya, profesi saya aja kan sekarang sudah berumur 70 tahunan ya, IBI juga hampir 70 tahun, PPNI begitu. Nah, the Pormiknya harus buktikan walaupun umur masih di bawah, masih awal-awal muda sekali, tapi bisa bersaing ya dengan profesi lain, bersaing positif, bekerja sama, berkolaborasi, sehingga ujung-ujungnya adalah memajukan Jawa Barat ke hiji barangkali kalau dari versi DPD. Kalau dari versi Kota Bandung yang melanjutkan Bandung juara yang terdahulu, sehingga urusan pelayanan kesehatan kita jangan juara lagi. HIV ini kita, aduh gitu ya, ya memang ini bukti kita bekerja, tapi ya memang kita bisa tekankan karena memang perilaku ya, kita mungkin semua mengetahui dari teori Bloom, perilaku dan lingkungan itu sangat berat, dan di Kota Bandung semuanya itu ada. Seperti tadi saya katakan 10 penyakit itu yang top-topnya ada di Kota Bandung. Jadi mudah-mudahan nanti kita makin erat lagi koordinasinya untuk Kota Bandung juga untuk Jawa Barat, sehingga ya mumpung ada Pak Ketua Jawa Barat di sini, saya pun mendorong nih, kami Dinas Kesehatan mendorong DPC Bandung yang terpilih baru ini untuk terdepan sebagai ya bukan hanya sebagai ibu kota tapi barometer juga, tapi untuk urusan pelayanan kesehatan di spesifikasi khususnya di profesi rekam medis ini bisa lebih menonjol, lebih utama, dan juga tentunya banyak berkontribusi untuk warga Kota Bandung. Barangkali itu Ibu dan Bapak, mudah-mudahan wawasan atau sharing tadi bisa membuka diskusi teman-teman, sehingga mungkin ke depan nanti kita akan lebih membuka lagi, sekarang fokusnya di APD, perlindungan terhadap profesi, ke depan mungkin ke legal hukum, legal aspek, dan lain-lain itu perlu kita pertekankan. Jadi semua ini punya peran penting, profesi A penting, B penting, perekam medik penting, dan jadi ini tidak akan berfungsi dengan baik kalau kita tidak berkolaborasi dengan baik. Jadi kesolidan pekerjaan kita untuk memacu profesi perekam medis menjadi lebih berkualitas dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kota Bandung, khususnya masyarakat Jawa Barat dan masyarakat Indonesia khususnya. Maju terus Pormiki, semoga terus berkibar, semoga lebih cetar lagi, membahana lagi, dan berkontribusi banyak, memberikan output terbanyak dan terbaik untuk seluruh masyarakat. Barangkali itu Bapak Ketua dan jajaran bisa saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangan, dan tadi amanahnya mungkin saya diberikan amanah untuk pembuka, dan teman-teman semua peserta webinar, dengan kita ucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan seminar online atau webinar dan pelantikan DPC Pormiki Kota Bandung resmi dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Yoriza Sativa Mkes yang telah memberikan sambutannya. Baik, untuk selanjutnya, seminar rekam medis dengan tema Manajemen APD di Unit Rekam Medis pada Masa Pandemi COVID-19. Materi 1, Standar Penggunaan APD Rekam Medis. Materi 2, Pengelolaan Rekam Medis pada Masa Pandemi COVID-19. Kepada peserta seminar rekam medis untuk mengisi pretest yang telah disiapkan oleh panitia, saya berikan waktu 5 menit untuk mengisi soal tersebut.
Baik, sekali lagi kepada peserta seminar rekam medis untuk mengisi pretest yang telah disediakan oleh panitia. Baik, sekali lagi kepada para peserta untuk mengisi pretest yang telah disediakan oleh panitia. Saya kasih waktu 5 menit sampai 9.55. Waktu tersisa 2 menit lagi. Silakan yang belum mengisi pretest untuk mengisi soal pretest yang telah disediakan. Baik, kepada peserta seminar rekam medis yang baru bergabung, saya tambahkan 5 menit lagi waktu untuk mengisi pretest. Sampai dengan jam 10. Baik, saya informasikan untuk seminar manajemen APD di unit rekam medis pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, standar penggunaan APD rekam medis. Nanti akan dibahas mengenai standar penggunaan APD rekam medis front office dan back office. Berapa lama APD bisa dipakai untuk set APD lengkap. Kemudian jika isoma, apa APD bisa dipakai kembali atau harus diganti. Bagaimana penyimpanan APD setelah selesai digunakan. Untuk ruangan pengelolaan dan penyimpanan, apa wajib di UV atau disemprot dengan disinfektan dan seberapa efektif untuk pembunuhan virus tersebut. Yang kedua, pengelolaan rekam medis pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, apakah sama atau beda pengelolaan rekam medis pasien COVID dengan pasien biasa? Apakah rekam medis pasien COVID bisa menularkan virus COVID saat digunakan atau disimpan dengan rekam medis lain? Bagaimana alur pengelolaan rekam medis pasien COVID setelah pasien pulang? Bagaimana penyimpanan rekam medis untuk pasien COVID? Untuk masa pandemi COVID-19 ini, apakah rekam medis boleh dibawa ke ruangan pasien saat visit ke dokter? Jika tidak, solusinya seperti apa? Pada para peserta yang ingin bertanya, nanti akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Nanti dipersilakan untuk bertanya.
Baik, saya informasikan kembali kepada peserta seminar Rekamedis untuk mengisi pretest yang sudah disediakan oleh panitia seminar. Diharapkan semuanya untuk mengisi pretest tersebut. Saya informasikan kembali untuk peserta untuk merename Zoom meetingnya dengan nama underscore nama instansi bagi yang sudah bekerja, bagi yang belum atau belum bekerja mengosongkan saja nama instansinya. Baik, terima kasih kepada peserta yang sudah mengisi pretest. Baik, untuk selanjutnya seminar Rekamedis akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Diansyah AMD Kes STR. Beliau adalah staf Rekamedis dari Rumah Sakit Harapan Bunda Kota Bandung dan beliau adalah pengurus DPC Formiki Kota Bandung periode 2020-2023 seksi Humas. Baik, kepada Bapak Diansyah dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Dika, kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, apa kabar? Tentunya baik ya, alhamdulillah. Alhamdulillah senang sekali dapat berjumpa dan bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Dianson, saya akan membantu dengan berbicara tentang COVID-19 dari akhir tahun 2019. COVID-19 mewabah tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia dan kemasan perusahaan. Tidak hanya masyarakat umum, akan tetapi tenaga kesehatan pun juga menjadi korban dari COVID-19. Salah satunya adalah rekam medis. Walaupun rekam medis tidak langsung kontak dengan pasien COVID-19, akan tetapi kami mengelola rekam medis dan COVID-19 juga memiliki potensi besar yang menjadi banyak pertanyaan dalam pemikiran kami adalah bagaimana cara mengeluarkan medis pasien COVID-19 dan agar apa saja yang harus kami pakai agar kami bisa tetap menjalankan pemikiran kami tetap dikasih. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut sudah ada dua narasumber yang sudah tidak ada tidak lagi dan pastinya luar biasa dalam penyampaian. Yang pertama ada Ibu Lia Ejjastini, Sekretaris Sarjana Keperawatan Medis dan Keperawatan. Beliau adalah Ketua Langkah beliau adalah Ibu yang berpihak di dalam kesehatan
tanggapannya. Dewan pendidikannya D3 keperawatan di Upper Dekes Bandung, S1 keperawatan program studi keperawatan di FK Unpad Bandung, S2-nya di Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan UI dan spesialisnya dari mengambil spesialis keperawatan medical bedah kekhususan neurologi Fakultas Ilmu Keperawatan UI. Riwayat pekerjaannya beliau kepala ruang neurologi RSHS di pelayanan terpadu RSHS, anggota komite etik penelitian, wakil ketua komite PPI RSHS, surveyor komite akreditasi rumah sakit TAS. Pengalaman organisasinya banyak sekali ya, di ketua DPK PPI RSHS Bandung, sekretaris PPI Kota Bandung, ketua DPD PPI Kota Bandung, bidang organisasi, Mevi Jabat, anggota bidang kesejahteraan HIPMI pusat, anggota bidang diklat, HIPMI pusat, wakil ketua bidang diklat DPW PPNI Jawa Barat. Selanjutnya ada dari wakil ketua DPD pertimbangan DPD PPNI Kota Bandung, ketua HIPMI cabang. Ketua Bidang Diklat DPW Inkauna Jabar. Ini juga Ibu Ria ini menjadi narasumber juga. Salah satunya menjadi narasumber dari fasilitator dan penguji hukum pada pelatihan IPCN dasar angkatan 46 berbasis daring. Menjadi narasumber pada peringatan puncak Hari Keselamatan Pasien Sedunia tentang manajemen PPI dalam perlindungan staf dalam bekerja. Ini banyak sekali ya untuk narasumbernya selanjutnya. Beliau juga diklat. Diklatnya yaitu pelatihan paliatif care untuk tenaga kesehatan RSHS pelatihan TOT pencegahan dan pengendalian infeksi, pelatihan pembinaan KARS, dan pelatihan paliatif care modul 2. Nah, ini kalau dibacakan bisa 2 hari 2 malam ya. Sudah selesai-selesai. Oke, kita lanjut ya. Oke, untuk selanjutnya kepada Ibu Rio, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Diansah, Bapak Moderator. Pak, boleh izin ininya dari saya saja barangkali ya nanti slide show-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak. Mohon izin, tadi sudah diperkenalkan. Saya ingin berbagi sedikit bagaimana tentang penggunaan APD. Tapi kalau kita lihat, tentunya tidak semata-mata hanya penggunaan APD saja. Apakah slide saya sudah full screen? Ada, Bu. Sudah, Bu. Sudah, baik. Ya, terima kasih. Apresiasi yang tinggi kepada teman-teman di DPP, DPD, kemudian juga DPC, Pormiki yang telah menginisiasi kegiatan ini, memberi kesempatan kepada kami, dan selamat juga kepada DPC Pormiki Kota Bandung yang baru saja dilantik, semoga amanah dan mudah-mudahan dapat berkontribusi maksimal. Salam dari semua teman-teman yang ada di PPNI Kota Bandung. Baik, saya akan coba melanjutkan. Saya tutup dulu sebentar ininya biar tidak menghalangi. Ya, latar belakang dari materi yang diambil ini yang pertama adalah ternyata
kalau kita melihat di Fasiankes atau di rumah sakit ibu bapak masih terjadi cross kontaminan ini adalah infeksi silang terhadap petugas kesehatan yang memberikan pelayanan. Kemudian kita sering mendengar juga bahwa penggunaan APD di beberapa tempat masih kurang tepat, sehingga ini bisa menjadi salah satu sumber transmisi. Dan kalau kita melihat lagi bagaimana lingkup teman-teman di perekam medis, ini adalah teman-teman yang senantiasa bergelut, berhadapan dengan berkas-berkas yang notabene itu mungkin dari area pelayanan. Dan sangat dimungkinkan bisa berisiko terhadap terjadinya infeksi atau juga paparan kepada teman-teman yang mengelola rekam medis ini. Kemudian kalau kita lihat lagi, ya ini gambaran unit rekam medik. Ini mungkin saya ambil tapi yang cukup rapi. Kalau saya survei di beberapa rumah sakit, apalagi di daerah, sangat memprihatinkan. Kondisi rekam medik yang nampak begitu padat sampai dengan menjulang ke atas plafon, bahkan kadang-kadang untuk berjalan di antara tumpukan-tumpukan untuk mencari saja juga teman-teman sulit begitu ya. Belum lagi fasilitas-fasilitas yang mengharuskan untuk mencegah infeksi itu ternyata kurang difasilitasi. Apakah memang unitnya tidak meminta, tidak mengajukan, atau memang kondisi rumah sakit atau Fasiankes-nya yang mungkin tidak memungkinkan? Kenapa kok kesini ya? Mohon maaf. Oke. Baik, kita lihat lagi Ibu Bapak ini karena saya memang hari ini badan saya membawa 3 unsur, saya kompilasikan, saya mewakili DPD PPNI Kota Bandung sebagai Dewan Pertimbangan, kemudian juga bagaimana upaya-upaya pencegahan infeksinya dari HIPI, Ikatan Seminat Keperawatannya, kemudian juga karena saya bertugas di Hasan Sadikin, tentu saya akan banyak bercerita bagaimana pengalaman PPI saya di Hasan Sadikin. Ini yang dilingkari ini adalah bagaimana teman-teman perekam medik ada mengelola di gedung ini di bawah pimpinan Pak Asep. Saya rasa Pak Asep sudah sering mengajar juga sharing kepada teman-teman. Ibu Bapak, jangan lupa bahwa kita sebagai tenaga kesehatan tentu mempunyai amanah. Ini saya ambil sedikit dari Undang-Undang Dasar 45, di mana di sini disampaikan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, kemudian mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Artinya antara yang menerima pelayanan dan yang memberi pelayanan harusnya sama-sama sehat. Dan harusnya kita berkomitmen untuk bisa betul-betul menjadikan kesehatan ini seoptimal mungkin. Kemudian kita lihat lagi di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang kesehatan, di sini banyak pasal yang berbicara. Bagaimana setiap orang berhak mendapat lingkungan yang sehat, kemudian setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, kemudian juga setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat, dan setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan. Artinya lagi-lagi, tenaga atau tenaga profesional perekam medik itu merupakan tenaga kesehatan bagian daripada Civitas Hospitalia yang harus bisa menjalankan ini semua. Nah, tidak mungkin kita bisa menjalankan ini kalau kita tidak tahu ilmunya. Kalau kita tidak tahu bagaimana kita harus menjalankan pencegahan pengendalian infeksi ini. Kemudian di sini ada lagi undang-undang masih dari 36/2014. Di sini yang paling jelas, bagaimana tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan. Mohon izin, Bu Ria. Ya, kenapa, Pak? Ini PPT-nya tidak jalan, Bu. Oh, kok di saya jalan ya, Pak? Iya. Oh, masih di slide keberapa, Pak? Ini slide pertama, masih pertama. Oh, kenapa ya? Di saya jalan ya.
Atau boleh dari panitia, takutnya ada koneksi yang mungkin kurang baik di saya. Kalau di saya jalan, Pak, ini. Bagaimana, Pak Diansa? Boleh, saya coba dulu ya, Bu, ya. Saya stop share dulu kalau gitu ya, Pak. Mohon maaf. Maaf, Bu. Ya. Ya, halaman yang ya, dari halaman berikut satu ini. Ya, koneksi di saya memang agak kurang stabil ini. Lanjut, Pak. Lanjut saja. Satu lagi. Ya, baik. Saya ulangi lagi, mohon maaf Ibu Bapak. Kita tahu, kita sebagai tenaga kesehatan tentu harus memegang amanah ini, Undang-Undang 45, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, kemudian juga berhak memperoleh pelayanan. Ini berlaku untuk orang yang kita beri layanan, masyarakat yang akan berobat, dan tentu Ibu Bapak sebagai pelaku pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan harus bisa memegang amanah ini. Next. Kemudian di dalam Undang-Undang nomor 36 2014 tentang kesehatan, ini beberapa pasal berbicara bahwa setiap orang berhak mendapat lingkungan yang sehat, setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat, mewujudkan, mempertahankan kesehatan setinggi-tingginya, dan setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan. Artinya, Undang-Undang 36 2014 ini berlaku untuk setiap orang. Tidak hanya kita sebagai tenaga kesehatan, tapi juga masyarakat harus kita ajak. Kewajiban tenaga kesehatan kita salah satunya adalah untuk mengedukasi mereka, agar mereka pun bersama-sama bisa hidup sehat seoptimal mungkin. Intinya ke arah sana ya. Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut, Pak. Halo, Pak Diansa. Ya, Bu. Ya, next. Lanjut, Pak. Soalnya nggak bisa dari saya ya kalau majurnya, karena di share screen-nya di sana ya. Lanjut. Ini nggak jalan di saya. Bisa next, Pak. Pak Diansa. Ya, ya, agak lama ya ininya ya, koneksinya. Baik, kemudian ini yang terpenting untuk teman-teman di prekamedis, tidak hanya teman-teman di prekamedis, tapi seluruh tenaga kesehatan ini kita berhak dalam menjalankan praktik itu berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Artinya, pimpinan rumah sakit kita, pimpinan fasienkes kita berhak menyediakan fasilitas yang aman, yang sehat untuk staf atau karyawannya. Dan ini salah satunya ada di dalam nanti program PPI. Lanjut, Pak. Ya. Masih di dalam Undang-Undang nomor 44 2009 tentang rumah sakit, lebih mengkerucut sekarang. Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin tadi ya, sudah jelas. Ada 2009 ke 1945. Jadi dijamin dalam Undang-Undang 45. Next, Pak. Lanjut, Pak Diansa. Oke, dalam Undang-Undang 44 disampaikan di sana tentang rumah sakit bahwa pelayanan rumah sakit secara keseluruhan itu harus berbasis keselamatan pasien, patient safety. Ibu, Bapak, kalau kita berbicara patient safety, tolong
wawasan kita bukan hanya selamat untuk pasien, tapi keselamatan itu untuk 5 unsur yang ada di poin kedua, yaitu pelayanan yang diberikan tentu harus selamat untuk pasiennya, aman, kemudian untuk kita sebagai tenaga kesehatannya juga aman, lingkungan tempat kita bekerja juga harus safety atau aman, fasilitas yang kita gunakan juga itu harus aman, dan tentu institusi atau instansi tempat kita bekerja sebagai pemberi pelayanan itu harus aman secara pemerintahan. Dan rumah sakit di sini wajib terakreditasi. Kita sudah sepakat ada badan yang menilai akreditasi, yaitu KARS, Komisi Akreditasi Rumah Sakit, di mana dengan standarnya standar SNARS. Lanjut, Pak. Dan tentu kita sebagai rumah sakit harus membangun budaya, sistem budaya yang aman, ya. Building safer system itu harus dibangun, budaya-budaya keselamatan. Lanjut. Ya, lanjut, Pak. Boleh Ibu ditunggu sebentar ya. Halo. Oh iya, baik. Ibu Bapak, kita sepakat tadi di dalam Undang-Undang 44 tahun 2009 dikatakan pelayanan rumah sakit harus berbasis keselamatan pasien. Ini ada 6 sasaran keselamatan pasien secara internasional. Atau karena salah satu rumah sakit, Hasan Sadikin, sudah terakreditasi internasional juga, CI, ini disampaikan bahwa IPSG atau SKP, International Patient Safety Gold, ini ada 6, diantaranya bagaimana ketepatan identifikasi pasien, peningkatan komunikasi, dan yang kelima yang akan kita bahas hari ini terkait pelayanan kesehatan. Jadi PPI ini bagian daripada keselamatan pasien, dan keselamatan pasien itu merupakan mutu layanan yang harus kita berikan kepada pasien di mana mereka mendapatkan pelayanan kesehatan dari kita. Lanjut. Ya, ini tadi yang saya sampaikan bahwa PMK nomor 34 tahun 2017 ini tentang akreditasi. Di sini berbicara instrumennya, ada standar-standar yang teman-teman tentu sepakati tentang MKE dan MIRM. Ini kebetulan standar ini juga mengupas tuntas bagaimana teman-teman berkiprah di rumah sakit, standar-standar apa saja yang harus dipenuhi. Lanjut. Belum maju. Next. Ya, memang daring ini kelemahannya kalau koneksi tidak stabil ya. Jadi terjadi delay ya. Ya. Ibu, Bapak, teman-teman, tadi sudah disampaikan bahwa tenaga kesehatan termasuk teman-teman yang bergerak di rekamedik, ini kita merupakan satu tim. Kalau sudah di rumah sakit, PPA itu profesional pemberi asuhan salah satu teman-teman, tapi memang yang touch ke pasien yang tentu harus melakukan dokumentasi langsung adalah diantaranya tadi yang terdepan, dokter, perawat, bidan yang memang di sana. Tapi ternyata dan nanti review rekamedik, teman-teman juga di sini diminta komitmennya, kontribusinya, bagaimana pencatatan rekamedik ini jelas-jelas harus terisi lengkap
karena ini sebagai bukti aspek legal kita juga ya. Oleh sebab itu kita harus mampu beradaptasi, kolaborasi, komunikasi, komitmen untuk demi kesembuhan pasien dan tentunya dengan memperbesar potensi masing-masing kita. Oke, lanjut. Faktor keberhasilan PPI. Sebelum kita nanti ada standar-standar WHO, ini di PMK 27/2017, Ibu Bapak, bagaimana rumah sakit atau fasiankes bisa melakukan pencegahan dan pengendalian infeksi? Ternyata ada 7 poin. Di antaranya dukungan pimpinan atau manajemen. Kemudian struktur organisasi di dalam SNAR, di dalam PMK harus punya tim PPI atau komite PPI. Kemudian ada program yang dibuatnya, kemudian ada perawat pencegah pengendali infeksinya atau perawat PPI-nya. Di dalam PMK disebutkan IPCN. Nah, salah satunya saya Diasan Sadikin sebagai IPCN atau Infection Prevention Control Nurse. Di sana ada standar-standarnya. Kemudian faktor keberhasilan lain otoritas tim PPI. Kemudian juga tersedia fasilitas. Dan yang tidak kalah penting sebetulnya dari 7 item ini adalah poin ke-7. Karena di poin ke-7 ini komitmen individu akan diminta, termasuk ibu bapak sebagai tenaga profesional prekamedis. Karena bagaimanapun setiap sudut yang ada di tempat kerja kita itu sebetulnya mencerminkan, cerminan dari perilaku-perilaku kita dalam mencegah dan mengendalikan infeksi. Ya, contohnya nanti kita bahas di belakang lingkungan. Apakah unit kerja ibu bapak tadi ada fasilitas hand hygiene-nya, kemudian apakah tidak berdebu, apakah ACH-nya atau pertukaran udara per jamnya memenuhi standar, itu adalah bagian dari faktor keberhasilan PPI. Ini jargon kebetulan di Rumah Sakit Hasan Sadikin di masa pandemi COVID ini ada jargon yaitu kami tenaga kesehatan jangan tertular dan jangan juga menularkan kepada orang lain. Jadi betul-betul kita harus restriksi menjaga kewaspadaan ini. Lanjut Pak. Lanjut. Belum maju ya, Pak. Bagaimana Pak Dian? Boleh ditunggu sebentar ya Bu Jan, kami mengalami kendala untuk sinyal. Oh ya, betul sama juga.
Ibu Ria. Ya, bagaimana Pak? Ya, bagaimana Pak? Ya, bisa saya lanjutkan ya Pak? Ya, Ibu Bapak, ini sengaja saya ambil satu tanggal 30 kemarin untuk membandingkan sebelumnya Pak. Sedikit gangguan teknis. Oh gitu. Bisa kita lanjutkan atau bagaimana Pak? Nanti. Mohon informasi saja kalau sudah. Dilanjut saja Ibu. Oh ya baik. Ke angka yang tadi Pak sebelumnya, sebelum slide ini. Ya, slide 15. Atau akan balik lagi ke saya share screen-nya kalau di sana ada masalah. Sebelumnya, Pak. Sebelumnya. Angka COVID Indonesia. Ya, ini. Next. Ibu Bapak, ini situasi COVID di negara kita satu minggu yang lalu dengan dua hari yang lalu. Kita melihat angka-angka ini begitu cepatnya naik, tapi kalau dilihat dari persentase di sini mortalitasnya ada penurunan, angka kematian, kemudian angka kesembuhan ada peningkatan. Mudah-mudahan ini merupakan kabar baik bagi kita sebagai tenaga kesehatan juga sehingga pasien-pasien betul-betul akan berkurang dari rumah sakit kita masing-masing. Next, Pak. Ya, kita sudah sama-sama mengetahui, Ibu Bapak, bahwa penyebab daripada pandemi ini adalah salah satu virus di mana severe acute respiratory syndrome coronavirus atau SARS-CoV-2, sejenis MERS-CoV juga, namun ada perbedaannya. Dan ternyata transmisinya atau paparannya atau penularannya bisa melalui droplet. Droplet ini adalah cipratan yang mungkin keluar terutama dari mulut pasien, dari hidung pasien pada saat bersin, itu sangat dimungkinkan. Dan juga kontak erat. Kontak erat ini atau kontak langsung ini adalah dengan jabat tangan dan sebagainya itu bisa terjadi. Nah, di dunia kedokteran sendiri atau kesehatan sendiri, ada kegiatan-kegiatan yang namanya airborne general procedure. Seperti kegiatan-kegiatan ini adalah yang bisa menular melalui udara. Makanya kenapa teman-teman di area zona merah,
atau area COVID, jelas mereka harus APD-nya full. Dan kita di negara kita 14 Maret ini ternyata Indonesia baru ditetapkan sebagai bencana nasional. Padahal kasus pertama sudah ada di Wuhan ya, sebelum Januari. Lanjut. Kita melihat lagi bagaimana metode penyebaran. Ternyata ini. Jadi penyebaran dengan hanya bicara, apalagi teriak, ini kemungkinan tadi ada droplet yang akan keluar. Tapi partikelnya sangat kecil, Ibu Bapak. Sehingga kadang-kadang tanpa kita sadari, kita bisa tertular juga dari orang yang bicara, baceprot gitu ya. Kemudian dari batuk, bersin, kalau tidak dilakukan dengan etika. Nah, di PPI, ini bagaimana memutus mata rantai ini, ternyata satu-satunya bukan hanya menggunakan APD. Tapi tadi, bagaimana etika batuk harus diterapkan, kemudian juga ada penggunaan APD, kebersihan tangan, dan juga jaga jarak. Ini lebih ke arah 3M yang sekarang. Tapi jauh-jauh hari di PPI itu sebetulnya ini sudah masuk ke dalam yang namanya kewaspadaan transmisi dan kewaspadaan standar. Lanjut, Pak. Ya, ini kita lihat nih penyebarannya. Tadi seperti ini, kemudian ini. Nah, teman-teman di Reka Medik tentu ada beberapa masker, tapi sangat tidak bijak kalau kita akan menggunakan ini. Penggunaan masker ini jelas harus dilakukan fit test, kemudian juga untuk tindakan-tindakan yang tadi, penularannya melalui aerosol. Aerosol itu cipratan yang banyak, mungkin bisa terjadi semburannya kepada kita. Dan tentu pasien-pasien dengan airborne transmission tadi harus dirawat di ruangan tekanan negatif. Lanjut, Pak. Kita melihat lagi ini. Ini dari WHO, Badan Kesehatan Dunia. Badan Kesehatan Dunia menyatakan strategi memutus mata rantai infeksi COVID itu dengan penerapan kewaspadaan isolasi. Lanjut, kita lihat. Apa sih yang dimaksud dengan kewaspadaan isolasi? Ini di dalam PMK 27/2017 sebelum COVID datang ke kita pada 2020, ini sudah jelas. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan PPI. PPI yang dimaksud adalah menerapkan prinsip kewaspadaan standar dan berdasarkan transmisi atau nama lainnya ini menjadi satu kewaspadaan isolasi. Atau dengan kata lain, kewaspadaan isolasi ini untuk memutus mata rantai PPI yang berdasarkan kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi. Lanjut, Pak. Kita lihat. Klik sekali lagi. Ya, peran tadi. Oh, jangan. Sebelumnya, Pak. Ya, ini di dalam PMK ada peran IPCN tadi. Karena memang di sana dipersyaratkan tiap pasien case itu harus mempunyai perawat PPI, pencegah pengendali infeksi, rasionya satu perawat berbanding 100 kapasitas tempat tidur. Di RSHS, alhamdulillah kita punya 970 sekian, hampir 1000 kapasitas, kita punya 9 orang IPCN dan mereka mempunyai area supervisi masing-masing. Kita akan coba mensinkronkan APD sekarang dengan peran-peran IPCN diantaranya praktisi klinik sebagai pendidik, edukator, dan satu lagi sebagai motivator. Peran yang lain tidak akan terlalu banyak dibahas. Lanjut, Pak. Ya, ini di PMK 27/2017, Ibu, Bapak, program PPI itu ada 5 program besar. Yang pertama tadi, sama dengan yang disampaikan oleh WHO, untuk memutus mata rantai penularan infeksi itu adalah dengan pelaksanaan kewaspadaan isolasi. Kewaspadaan isolasi tadi, kewaspadaan standar dan transmisi. Kewaspadaan standar seperti yang kita lihat ini, nanti kita bahas 11 item. Kemudian jangan lupa juga kalau kami ada pencegahan infeksi dan diklat. Diklat-diklat seperti sekarang ini, banyak webinar-webinar, zoominar, pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan secara daring. Lanjut, Pak. Nah, ini Ibu Bapak. WHO tadi mengamanatkan kewaspadaan isolasi ini untuk memutus mata rantai infeksi yang kesatunya terdiri dari kewaspadaan standar. Di kewaspadaan standar ini ada 11 item. Yang pertama kebersihan tangan, yang kedua penggunaan APD.
Jadi penggunaan APD ini bukan hanya satu-satunya untuk memutus mata rantai, tapi harusnya kegiatan kebersihan tangan, pengelolaan limbah, pengendalian lingkungan yang sangat berhubungan dengan teman-teman di Rekamedik adalah satu, kebersihan tangan, dua, penggunaan APD, tiga, pengendalian lingkungan, keempat, bagaimana kebersihan pernapasan atau etika batuk ini akan diterapkan, dan yang lainnya adalah yang tidak kalah pentingnya kesehatan karyawan. Tidak mungkin teman-teman Rekamedik memberikan pelayanan kalau tidak dalam kondisi yang sehat. Dan ini kewaspadaan yang harus kita waspadai, COVID-19 ini bisa menular melalui kontak tadi, tangan kita kalau tidak melakukan kebersihan tangan, kemudian bersentuhan dengan barang-barang, ternyata di barang itu ada droplet pasien, bisa saja, atau ada droplet orang yang OTG, orang tanpa gejala, tapi sudah berpositif, kemudian terpegang oleh kita, kita tidak melakukan kebersihan tangan, bisa tertular. Kemudian droplet tadi sudah jelas, melalui cipratan, atau misalnya sekret, dan yang lainnya. Ini airborne melalui udara ternyata bisa juga menular, tapi pada tindakan-tindakan tadi yang menghasilkan aerosol. Lanjut, Pak. Nah, Ibu Bapak, kewaspadaan standar tadi di unit Rekamedik yang akan kita terapkan sebetulnya tidak hanya poin ketiga saja, tapi teman-teman juga harus mewaspadai yang empat lainnya. Jadi ini yang harus dilaksanakan. Tapi kalau di area pelayanan pasien, ini semua harus bisa dilaksanakan. Karena betul-betul kegiatannya syarat dengan 11 item ini. Lanjut. Kita satu-satu. Ibu, Bapak, apakah di unit kerja kita paling tidak PPI-nya sudah ada supervisi? Kemudian adakah fasilitas-fasilitas hand hygiene apabila kita sudah melakukan kegiatan, kemudian kita harus melakukan cuci tangan atau kebersihan tangan ini. Karena sebetulnya yang paling bisa menularkan kepada pasien atau kepada tenaga kesehatan itu adalah tangan kita. Karena di tangan kita ini ternyata ada dua flora yang bisa berkurang atau hilang kalau kita melakukan kebersihan tangan. Ini cairannya adalah cair hand rub berbasis alkohol. Ini dari WHO-nya bagaimana 5 momen ini yang harus kita melakukan kebersihan tangan dan ini langkah-langkahnya. Jadi WHO sudah mensyaratkan bahwa untuk memutus mata rantai infeksi salah satunya lakukanlah kebersihan tangan dengan 5 saat penting yaitu ini dan 6 langkah. Nah sekarang di Rekamedik tidak ada pasien tapi kegiatan-kegiatan seperti tadi membuka, menilai, mereview Rekamedik sangat dimungkinkan. Yang tadinya dari ruang pasien, rawat pasien kemungkinan ada droplet yang masih bisa untuk memaparkan kondisi infeksi. Oleh sebab itu, sekali lagi kita sangat penting melakukan kebersihan tangan ini dengan 5 moment. Tapi barangkali di instalasi Rekamedik, 5 moment-nya bisa diganti, tidak seperti ke pasien, paling tidak sebelum bekerja, atau setelah memegang berkas Rekamedik, akan meninggalkan lingkungan rumah sakit, keluar toileting, dan sebelum makan itu sebetulnya kondisi-kondisi di mana teman-teman Rekamedik harus, bahkan wajib melakukan kebersihan tangan. Lanjut, Pak. Ya, ini fasilitas yang diperharuskan. Di Rekamedik kita, kalau tidak ada tadi hand rub, apakah ada ini? Sebetulnya standar tertingginya harus ada hand washing. Karena berkas-berkas Rekamedik itu boleh jadi tadi, saya bilang. Ada cipratan, ada cairan tubuh pasien yang tidak terlihat oleh kita, kemudian bisa mentransmisikan. Karena kalau tangan kita nampak kotor, kan kita harus menggunakan hand rub yang tadi berbasis alkohol. Harusnya kita menggunakan air mengalir dan ada sabunnya. Kemudian ada tisu sekali pakai, tidak direkomendasi sekarang menggunakan kain lap yang dipakai bersama-sama. Bahkan di wastafel ini juga harus ada ini 6 langkah kebersihan tangan, 5 momennya untuk mengingatkan. Kemudian bagaimana nanti kalau ini ada tempat sampah infeksius dan non-infeksius. Kalau kita menggunakan masker, ini tentu harus dibuang ke limbah infeksius.
Tapi kalau tadi tisu bekas cuci tangan, kita membuangnya ke limbah non-infeksius. Dan ini tempat sampah ini tidak boleh dibuka dengan tangan. Di bawah ini ada pedalnya. Jadi harus tempat sampah yang berinjak kaki. Karena kalau dibuka dengan tangan, ini tangan kita akan terkontaminasi kembali. Bahkan standar WHO, standar CDC, Kementerian Kesehatan, cairan sabun cair ini harus ada masa expire date-nya. Apakah di tempat kerja kita sudah memenuhi standar-standar ini? Belum, Ibu Bapak. Silakan kita melakukan introspeksi diri, melakukan kajian. Karena menurut WHO, menurut PMK, standar ini adalah hal yang pertama untuk memutus mata rantai infeksi tersebut. Poster cuci tangan harus ada, tempat sampah injak kaki, bahkan ini air mengalirnya 24 jam. Ya, lanjut. Kemudian ini yang dilakukan oleh teman-teman IPCN. Ibu Bapak sebetulnya bisa juga, saya khawatir teman-teman di Rekamedik apakah oleh rumah sakitnya diikut sertakan tidak dalam pelatihan PPI. Karena di dalam standar SNAR sebetulnya ada 4 pelatihan yang harus diikuti oleh seluruh komponen rumah sakit dari mulai direktur sampai cleaning service. Di antaranya adalah PPIRS. Yang lainnya bantuan hidup dasar, K3RS, dan keselamatan pasien. Itu wajib dimiliki sertifikatnya oleh semua orang yang bekerja di rumah sakit. Karena tadi ini merupakan pelatihan yang mandatori dan harus diikuti oleh semuanya. Lanjut, Pak. Nah, ini bahkan di WHO sendiri dan CDC disampaikan di sini bahwa kita sebelum menggunakan sarung tangan dan nanti setelah menggunakan sarung tangan tidak menggugurkan kewajiban kita untuk melakukan kebersihan tangan. Jadi Ibu Bapak sekali lagi, jangan dianggap bahwa kita menggunakan sarung tangan atau kemana-mana menggunakan APD, kemudian kita merasa aman. Tidak sama sekali. Justru yang harus kita kedepankan adalah setiap setelah selesai kegiatan, lakukanlah kebersihan tangan. Apakah dengan menggunakan air dan sabun mengalir atau menggunakan hand rub berbasis alkohol. Lanjut. Ini juga sama, lanjut saja. Etika batuk. Saya rasa etika batuk di zaman pandemi mungkin ini yang paling dipenuhi. Tapi apakah betul sudah benar menggunakan maskernya belum tentu. Karena pada dasarnya saat ini semua orang menggunakan masker. Tapi seringkali masker yang digunakan tidak standar seperti ini. Kadang-kadang talinya melorot, hidungnya keliat, atau kadang-kadang juga ternyata disimpan terkalungkan di bawah dagu. Ini kondisi-kondisi yang sangat sebetulnya memprihatinkan. Bisa saja kita tertular atau tertransmisi oleh udara, oleh droplet dan sebagainya. Ya. Lanjut Ibu Bapak, nah dropletnya seperti ini ya. Jadi yang bisa terjadi. Nah, kita masuk kepada APD-nya sekarang. Di dalam standar disampaikan bahwa APD itu adalah seperangkat. Artinya berarti banyak jenisnya. Seperangkat perlengkapan yang berfungsi untuk melindungi penggunanya dari bahaya atau gangguan kesehatan tertentu. Saat ini pandemi itu adalah SARS-CoV itu virus. Kemudian tujuannya jelas untuk melindungi kulit kita, selaput lendir. Makanya kenapa yang diutamakan APD-nya adalah masker. Karena dengan masker bisa menutup semua mukosa. Di antaranya hidung, mulut kita, ya, kulit kita, bagian wajah. Dan nanti tambahannya adalah di sini bisa menggunakan Google, ya, begitu. Lanjut. Ya, ini penggunaan APD itu harusnya Ibu Bapak apa yang kita gunakan berbasis asesmen risiko. Jadi tadi, kenapa kita misalnya menggunakan masker? Karena risiko tadi penularannya bisa melalui droplet, bisa melalui udara. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita mau menggunakan sarung tangan juga harus ada alasannya. Kenapa? Alasannya menggunakan sarung tangan. Apakah di unit Rekamedik akan ada pasien yang mungkin cipratannya akan terkena ke benda-benda yang ada di Rekamedik? Jika tidak, nampaknya tidak bijak kalau kita menggunakan sarung tangan. Karena di sana misalnya orang-orang sehat saja. Begitu ya. Kemudian penggunaan APD merupakan salah satu bagian ya kewaspadaan standar. Penggunaan APD harus ada pengawasan, penggunaan APD tidak tepat. Yang tidak tepat maksudnya berisiko terjadi transmisi.
Karena seringkali tadi APD-nya dipakai dari pagi sampai dengan sore, kemudian memegang benda-benda yang ada di sekeliling ruangan, keluar juga digunakan, pegang sana, pegang sini, padahal justru itu yang akan mentransmisikan. Dan yang jelas kalau semua orang tidak sesuai indikasi, pasti rumah sakit kita tidak akan cost efektif. Karena penggunaan APD-nya lebay jadinya ya, berlebihan. Kemudian APD ini tidak boleh di-reuse, tidak boleh digunakan ulang, ibu, bapak. Nanti menjawab beberapa pertanyaan yang tadi sudah disampaikan, bolehkah digunakan kembali, kalau sudah sholat, bagaimana? Nah ini, sebetulnya tidak rekomendasi di-reuse, kecuali ada kebijakan rumah sakit dan jenis APD apa saja yang sesungguhnya bisa dilakukan reuse. Lanjut, Pak. Ya, ini contohnya ibu bapak, kondisi-kondisi yang tidak terpuji dengan penggunaan APD. Ini, masih menggunakan APD seperti ini, kemudian untuk menulis di dokumentasi. Ini tenaga kesehatan manapun tidak direkomendasi oleh standar PPI. Apalagi mungkin sarung tangan ini bekas ada cipratan cairan tubuh pasien yang infeksius. Sehingga kalau digunakan seperti ini, tentu rekam medik ini akan menjadi transmisi. Dan ujung-ujungnya teman-teman nanti di rekam medik pada saat mereview ini boleh jadi akan terpapar juga. Apalagi teman-teman misalnya di rekam medik tidak ada fasilitas hand hygiene, kita tidak aware juga untuk melakukan kebersihan tangan, ya sudah siap-siap kita untuk bisa tertular. Kondisi yang kedua seperti ini sering juga. Sudah selesai tindakan, datang ke nurse session tapi masih seperti ini. Prof. Ida, bagian mikrobiologi di Rumah Sakit Hasan Sadikin kami pernah melakukan swab atau usap ini kultur di beberapa benda yang ada di sekitar pelayanan pasien. Ternyata salah satu gagang telepon, kemudian handle pintu itu adalah bagian yang paling banyak koloni mikroorganismenya. Nah, kalau begitu berarti kita sebetulnya kurang bijak melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini apa yang salahnya? Sarung tangan itu APD yang tidak boleh dipakai ulang. Kalau sudah kita gunakan untuk tindakan ke pasien, apapun tindakannya harus langsung dibuang selesai tindakan. Tidak boleh lagi dicuci. Kemudian apapun nanti nama pengelolaannya tidak boleh sama sekali. Karena ini adalah single use pemakaiannya. Nah ini tadi yang saya sampaikan, ini menggunakan masker APD tapi hidungnya kelihatan. Ini menggunakan masker tapi dikalungkan di sini. Hati-hati ibu bapak kalau kita menggunakan masker seperti ini, kemudian diturunkan seperti ini, nanti naik lagi ke sini. Padahal koloni mikroorganisme yang ada di area leher ini mungkin tadi ada cipratan bisa terbawa kepada mulut kita, mukosa kita. Ya, jadi sebetulnya perilaku tenaga kesehatan itu sangat riskan. Untuk masa seperti ini kalau tidak perlu diawasi, diingatkan. Ini kondisi seperti ini di OKA. Harusnya foto-foto seperti ini tidak terjadi. Ini pasien sedang menjalani operasi, tindakannya steril, tapi yang lainnya justru mendekat dalam kondisi yang on steril dengan berfoto-foto. Ini sangat kondisi-kondisi yang tidak terpuji. Lanjut. Kriteria pemilihan APD untuk mencegah SARS-CoV ini mampu melindungi tubuh, tidak mudah rusak dan dibersihkan, memenuhi standar dan tidak menimbulkan bahaya, kemudian ringan pemakaiannya, tidak berat dan tidak membatasi gerak. Ibu bapak khususnya di Hasan Sadikin itu kalau ada donasi-donasi donatur dari luar memberikan bantuan APD, tim PPI ini harus mengkaji dahulu. Kemarin sempat ada tenaga kesehatan kami menggunakan APD hazmat, ternyata beberapa jam digunakan karena saking panasnya sampai dengan pingsan dehidrasi. Nah ini harus, kenapa rumah sakit kita melakukan kajian-kajian di bawah tim PPI, di bawah komite PPI harus terstandar. Jangan sampai ada APD-APD donasi dari luar yang dibuat tapi tidak standar, kemudian kita gunakan untuk tenaga kesehatan, padahal itu akan membahayakan mereka. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, penggunaan APD ini harus memenuhi 5 unsur yang harus dipastikan. Ya. Bagaimana, Pak? Tinggal 10 menit lagi ya, Bu ya. Oh, baik. Saya agak cepat ya. Ya.
Jadi ini penggunaan yang harus dipatuhi, bagaimana cara memakai, tidak asal-asalan, terutama untuk melepas juga harus benar. Kemudian cara mengumpulkannya, disposalnya, karena setiap APD yang digunakan ini akan menjadi limbah infeksius, ya, dan itu harus kita buang, harus kita kelola kepada vendor di TPA akhirnya. Lanjut, Pak. Ya, ini jenis-jenis yang harus ketersediaannya cukup, ini harus selalu kita pantau. Lanjut. Kemudian juga ini, hindari hal-hal berikut selama menggunakan APD. Ibu, Bapak, tentu pada saat kita menggunakan APD, jangan sampai kita menyentuh mata, hidung, mulut sebelum kita melakukan kebersihan tangan. Kemudian jangan juga menyentuh kap maskernya, bagian depan maskernya. Karena kalau itu disentuh, boleh jadi tadi sudah tertransmisi oleh droplet dan yang lainnya. Kemudian jangan meletakkan masker sembarangan. Kalau memungkinkan kita bawa plastik seperti plastik obat, kalau kita akan istirahat maskernya masih memungkinkan digunakan, masukkan ke dalam plastik tersebut. Ya, kemudian kita minum atau makan dan nanti digunakan kembali. Jadi jangan disimpan di sembarang tempat. Kemudian jangan mengalungkan di leher dan membuang APD ini harus jelas kepada tempat limbah infeksius. Ya. Kemudian melakukan kebersihan tangan sebelum dan sesudahnya. Dan menggunakan APD keluar dari area perawatan harus diganti. Ya, jadi kalau masker bedah itu maksimal 4 jam sekali. Kemudian jangan sampai kita misalnya perlu menggunakan sarung tangan, kemudian memegang alat-alat ini, kemudian tanpa melakukan kebersihan tangan. Lanjut. Ya, rekomendasinya tadi sudah disampaikan, penggunaan masker bedah maksimal 4 jam, kemudian jangan gunakan masker untuk dipakai lagi. Kalau sudah lembab, sudah terasa bau, kemudian basah, ada noda kotornya untuk tidak dipakai ulang. Dan buang masker tentu ke limbah infeksius, kemudian kita harus melakukan kebersihan tangan. Lanjut, Pak. Ini kapan pemakaian sarung tangan? Silahkan. Teman-teman, apakah di reka medik jika memenuhi kaidah-kaidah yang ada di sini, silahkan untuk menggunakannya. Tapi jika tidak, kami sebetulnya dari PPI sangat merekomendasi lakukan kebersihan tangan. Karena dengan menggunakan satu sarung tangan untuk semua kegiatan, sebetulnya itu transmisi kemungkinan untuk bisa berisiko memaparkan, ya. Justru akan menyebarkan tadi. Lanjut. Ya, penggunaannya seperti ini, masker bedah yang kita gunakan harus ada 3 layer, lapisan luarnya ini untuk menahan debu, kemudian ini si garisnya harus ke bawah, lipatannya, jangan yang ke atas, karena kalau ke atas justru di situ akan berkumpulnya debu. Lipatan ke bawah, kemudian lapis tengahnya untuk menahan kuman, lapisan yang paling dalam itu untuk kelembapan ke mulut dan hidung atau wajah kita. Lanjut, Pak. Penggunaannya seperti itu, kemudian ini, rekomendasi kami untuk teman-teman reka medik adalah masker bedah dengan 3 layer, kemudian ini untuk kelonggaran dan untuk kepasannya, silahkan disesuaikan dengan kenyamanannya. Kemudian ini ada semacam benda yang agak keras, itu harus dipaskan pada saat menggunakannya, dipaskan di hidung kita, ya. Kemudian juga di sini harus melindungi mulut dan hidung, jangan sampai mulut kita atau hidung kita tetap terbuka, ya, tidak. Jadi seperti ini. Lanjut. Ya, ini rekomendasi untuk pembatasan penggunaan APD, tentu ini ada beberapa kondisi yang harus kita lakukan. Lanjut saja, Pak. Ada kegiatan yang lainnya selain APD. Nah, ini contoh di Rumah Sakit Hasan Sadikin, di ruangan yang zona hijau atau pasiennya sudah negatif, itu kita hanya menggunakan masker bedah, kemudian juga dengan sarung tangan, ya, dan gaun kalau tindakan yang akan dilakukan. Tapi kalau tidak, sebetulnya dengan dua itu, kemudian baju kerja kita juga cukup. Nah, untuk unit reka medis, ini reka medisnya tidak berada di ruang rawat pasien, tapi berada di nurse station, artinya di luar. Karena tentu kalau berada di ruang rawat ini, kemungkinan akan mentransmisikan. Kemudian kita juga ada yang namanya e-medical record. Bisa ada komputer-komputer dari ruang pasien yang kalau perlu didokumentasikan, akan dikirim ke nurse station pasien. Jadi reka medik pasien sebaiknya atau memang standarnya tidak berada di ruang rawat pasien.
Dan kalau nanti akan dikirim ke unit rekam medis, ini sebaiknya dilakukan desinfeksi, kemudian dilakukan metode dry mist. Dry mist ini metode yang sangat memungkinkan bisa mencapai ke sudut-sudut di area tersebut, tapi memang ruangannya pada saat dilakukan dry mist 1-2 jam harus tidak ada orang yang berada di sana. Desinfektan yang digunakannya ini ramah lingkungan dengan menggunakan hidrogen peroxide. Lanjut, Pak. Ya, lanjut saja. Ada yang ruang administrasi. Ya, ini. Teman-teman, ini banyak di ruangan administrasi, ada di sini teman-teman rekam medik, ada admisi, ada juga penata jasa. Ini yang direkomendasi adalah maskernya, masker bedah, kemudian selalu melakukan kebersihan tangan setelah menyentuh rekam medis atau setelah melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari. Lanjut. Ya. Ini kalau teman-teman nanti menggunakan masker N95 yang tidak pada tempatnya, itu juga harus ada tata kelolanya. Dan tidak cukup hanya disimpan di dalam kantong. Jadi ini jelas. Dan ini tidak direkomended karena kalau digunakan oleh teman-teman dengan alasan ya tadi untuk mengurangi paparan tapi tidak di-manage dengan seperti ini, tentu itu juga akan membahayakan. Lanjut. Ya, ini penyimpanannya harus seperti ini. Jadi kami merekomendasi tetap teman-teman profesional di perekam medis menggunakan masker bedah 3 layer, kemudian meningkatkan kewaspadaan dengan kebersihan tangan jika memungkinkan di kantong baju kerja kita selalu ada hand wrap. Lanjut. Ya, lanjut saja. Ini gambaran-gambaran bagaimana APD-APD yang digunakan. Ya, lanjut. Ke etika batuk tadi sudah. Nah ini teman-teman, saya ingin menggarisbawahi bahwa teman-teman alat kerjanya berkas-berkas itu banyak yang boleh jadi dikategorikan masuk ke dalam berkas ini, kardus bahannya, kertas itu. Artinya 24 jam si SARS-CoV ini masih memungkinkan. Kalau dari ruang rawat inap tadi tidak dilakukan desinfeksi, tidak dilakukan dry mist, ini masih sangat memungkinkan untuk teman-teman bisa terkontaminan. Oleh sebab itu silakan berproses dengan PPI-nya, kemudian juga minta bahwa betul-betul rekam medik tadi dari ruang rawat pasien ini tidak mengandung unsur-unsur yang bisa mentransmisikan. Dan jangan salah kalau di sekitar kita ada OTG, ternyata penggunaan kamar mandi atau toilet bersama dengan OTG juga ini bisa ya melakukan menjadi cemaran paparannya. Kemudian ini tadi, makanya harus hati-hati di toilet itu sebelum kita gunakan toilet duduk, siram dahulu, kemudian bawa selalu tisu ya, tombol-tombol lampu juga ini harus hati-hati. Intinya lakukanlah kebersihan tangan setelah kegiatan ya. Kemudian kalau pembersihan area lingkungan, meja-meja yang ada di sekitar rekam medik tadi bisa dibersihkan dengan klorin. Ini kalau klorin rekomendasinya lebih ke arah kalau ada paparan cairan tubuh pasien jelas kelihatan, kalau tidak ada cukup dengan hidrogen peroksid. Tapi cleaning service-nya harus betul-betul minimal di dalam PMK itu 2 kali sehari dan jika perlu pembersihan area lingkungan ya. Lanjut. Ya. Ini kita masuk ke dalam sini teman-teman rekam medis, area risiko rendah, perkantoran, jadi sebetulnya tadi pembersihannya kalau tidak ada hidrogen peroxide bisa dengan sabun dan deterjen kemudian tambahkan air ya oleh cleaning service-nya. Semua permukaan-permukaan, komputer, kemudian meja-meja, kursi, dan sebagainya. Lanjut. Ini hati-hati teman-teman, ini yang sehari-hari digunakan oleh teman-teman. Jadi tadi ya, gunakanlah oksigen peroxide atau alkohol atau klorin kalau kelihatan ada noda darah atau mungkin dahak pasien dan sebagainya. Lanjut, Pak. Ya, ini gambaran saja di kami pemeliharaan kesehatan itu ternyata di Hasan Sadikin alhamdulillah kami dilakukan rapid test, kemudian kemarin juga swab PCR secara massal dan alhamdulillah angka kejadian positifnya tidak terlalu tinggi, 0,03 ya. Kalau ini rapid test kemarin masih banyak juga dan lanjut Pak, kita lihat rencana tindak lanjutnya. Ini ada yang di, kalau hasil rapidnya positif kita lanjutkan ke sini pemeriksaan PCR, kemudian nanti ada juga yang di isolasi. Nah ternyata teman-teman mohon, ini ada tenaga non-nakes
padahal tidak berhadapan langsung dengan pasien, tapi ternyata ada. Boleh jadi tadi, mohon maaf, penggunaan APD yang tidak tepat, kemudian hand hygiene-nya kurang, atau di luar. Pada saat interaksi dengan orang lain, mungkin 3M-nya kurang dilaksanakan. Ya, lanjut. Jadi bukan hanya tenaga kesehatan yang berhadapan dengan pasien. Ibu, ya, ya, sedikit lagi. Baik. Ya, baik Pak. Lanjut Pak, ini gambaran-gambarannya. Baju kerja, ya lanjut saja. Lanjut, Ibu Bapak mohon lanjut, ini area-area tempat. Nah ini salah satunya, harus bisa juga dibuatkan denah. Ini area-area yang merah ini adalah area IRJ, ini IGD, ini ruang rawat pasien COVID-nya. Sementara teman-teman yang mengelola rekamedik ada di sekitar sini juga ya. Lanjut. Ya, terus ya ini buku-buku literasinya, ini persyaratannya. Lanjut Pak, ini ruang isolasinya. Nah, teman-teman mohon, unit rekamedik itu adalah satu tadi unit yang harus betul-betul pencahayaan, sirkulasi udaranya baik. Di kami ada Kesling dan juga PPI punya alat ini namanya faneometer atau anemometer, bisa untuk mengukur berapa kecepatan atau air change per hour. Di ruang perkantoran itu mohon maaf ini belum terisi, sekitar 10. Apakah memenuhi tidak ruang rekamedik teman-teman itu? Minta tim PPI dengan Kesling-nya untuk mengukur. Jika kurang, itu tentu kurang safety untuk teman-teman berada di area tersebut. Sirkulasinya, apakah AC-nya hanya ngulibek di situ saja, apalagi kalau AC-nya misalnya tidak di maintenance gitu ya. Kemudian ada bocor, ada jamur-jamur. Nah, ini tentu akan tidak sehat untuk teman-teman. Lanjut. Ini pengukurannya, lanjut. Contoh, jadi jendela kalau bisa dibuka lebar-lebar, buka saja. Pintu-pintu juga. Ini di ruang HCU-nya juga tetap kita lakukan pemantauan. Lanjut. Ya, ini baju kerja. Teman-teman, di masa pandemi ini, alhamdulillah di RSAS, kita datang ke rumah sakit, kemudian berganti pakaian. Nanti pada saat pulang juga kita akan berganti pakaian lagi. Jadi sebaiknya, jika belum, barangkali ada baiknya bahwa baju kerja di rumah sakit tidak sama dengan baju yang kita gunakan untuk pulang dan pergi. Lanjut. Kalau di zona merah, ini dikelolanya oleh laundry. Ini menjadi komitmen kami juga agar tenaga kesehatan atau karyawan tidak tertular mesin absensi. Harus ada pemantauan, di sini juga ada hand wrap-nya, kemudian jaraknya diatur, atau kita menggunakan ada online absen. Lanjut Pak. Jadi kalau ini penuh di sini, kita nah ini menggunakan motekar. Jadi monitoring terpadu karyawan Rumah Sakit Hasan Sadikin, begitu masuk area rumah sakit kita bisa mengaktifkan dan absennya melalui HP masing-masing. Lanjut. Ini untuk mengurangi juga paparan pada saat absen di tempat. Lanjut. Ya, ini Satgas COVID yang terdiri dari Humas, PPI, IPSRS, Bagian Umum, Komite Mutu. Ini kita setiap hari mendapat surat tugas dari direksi untuk berkeliling di rumah sakit. Intinya 3M, kepada pasien dan juga kepada petugas kesehatan untuk memantau tadi ya, bagaimana pelaksanaan higienenya, menggunakan masker dengan benar atau tidak, menjaga jarak aman atau tidak. Lanjut. Ya, kesimpulannya PPI merupakan prioritas dari keselamatan pasien, PPI di Faskes atau rumah sakit dengan menerapkan kewaspadaan standar dan transmisi, dan memutus rantai penularan infeksi COVID-19 untuk petugas di unit rekamedik, yang terpenting yaitu melakukan kebersihan tangan, kebersihan pernapasan dijalankan atau etika batuk, penggunaan APD. APD-nya adalah masker bedah, serta pengendalian lingkungan rumah sakit. Slide terakhir, Pak. Ini ada dari Hippocrates. Slide terakhir. Beliau dari abad ke-4 menyampaikan primum non nocere first do no harm. Kalau kita sebagai tenaga kesehatan belum bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan merugikan. Dan jadikanlah setiap hari ini merupakan hari yang safety untuk kita semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas pengantarannya yang sangat jelas dan luar biasa sekali. Nah, untuk selanjutnya
adalah pemateri kedua kita, yaitu Bapak Ari Kusanto, Universitas STMMM. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu CV beliau. Nama lengkap Bapak Ari Kusanto, AMD/PT/SC/MRM. Pendidikan beliau S2 Manajemen Rumah Sakit dari Stiman ini, S1 Teknik Informatika, konsentrasi Informatika Kesehatan dan Rekam Medis dari Stiman Jabar Bandung, dan D3 Rekam Medis dan Informatika Kesehatan dan Politeknik Presiden Sabah Bandung. Pekerjaan dan organisasi beliau. Kerja di Rumah Sakit Umum Pindad Bandung sebagai kepala rekam medis, koordinator pengelolaan data dan teknik, staf rekam medis, dan tim integrasi sistem informatika medis rumah sakit. Beliau juga sebagai ketua DPD Provinsi Jawa Barat di tahun 2018 sampai 2021, ada di Seksi Humas DPD Provinsi Jawa Barat di tahun 2008 sampai 2018. Dosen Politeknik Fisika Nesa 2007 sampai sekarang, dan Klinik Prima Husada Bandung dari 2005 sampai 2007. Track record-nya juga sama ya, untuk professional development dan publikasi juga sangat banyak sekali. Ini luar biasa ya untuk narasumber hari ini, banyak sekali. Sampai saya bingung nih, banyak sekali bisa yang harus dibacakan. Untuk selanjutnya, kepada Bapak Ari Kusanto, waktu sudah tepat, saya persilakan. Sudah terdengar suara saya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Ria Eviantini Sitorus, SPKMB. Terima kasih Bu atas ilmunya luar biasa. Sama-sama, untuk pembekalan bagi ya profesi kami. Jadi profesi kami kian terbuka ya, bahwa ternyata penggunaan APD ini harus betul-betul di manage dengan baik. Betul. Tidak sembarangan pakai, malah nantinya supaya tidak menimbulkan transmisi di kemudian hari, begitu ya Bu. Terima kasih. Betul. Bu Ria atas. Sama-sama Pak. Dan mohon izin Bu Ria, saya menyampaikan kembali. Sebetulnya kalau dilihat sih materinya sudah banyak diborong oleh Bu Ria ya. Jadi saya tinggal menutup saja. Kalau ke Pak Diansyah, ini namanya tinggal menutup saja ya. Ya, cuman saya akan coba untuk menyampaikan perihal pengelolaan rekam medisnya pada masa pandemi COVID-19. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara seminar online di Zoom meeting kali ini, mungkin tadi sudah diperkenalkan ya, CV-nya katanya panjang-panjang ya. Saya rasa tidak perlu dibacakan lagi nantinya ya. Nanti tinggal kunjungi saja sosial medianya. Kemudian nanti tinggal ya ulik-ulik saja ya, atau kepo-kepo saja gitu ya, nanti secara mandiri untuk kurikulum vitae lebih lanjut. Baik Bapak Ibu sekalian para peserta, diharapkan pada pertemuan kita hari ini mampu memahami pengelolaan rekam medis di masa pandemi COVID-19 dengan benar ya, dengan benar. Jadi harapannya pertemuan kita hari ini menghasilkan beberapa tujuan khusus. Jadi tujuannya nanti menjelaskan rekam medis dan informasi kesehatan, lalu menjelaskan pengelolaan rekam medisnya dan peran PMIK-nya dalam pengelolaan rekam medis masa pandemi. Ini penting halnya, kalau tadi Bu Ria sudah sampaikan secara jelas yang padat ya, luar biasa dari regulasi-regulasi yang sudah ada, sebetulnya itu sudah banyak
tersampaikan ya. Sehingga pembahasan kita pada hari ini yang akan saya sampaikan ada tiga saja tadi, tentang RMIK, tentang pengelolaannya, dan perannya kita seperti apa. Baik, sebelum dimulai, Bapak-Ibu sekalian yang ada di platform Zoom saat ini, mungkin bisa berpartisipasi, ya, bisa berpartisipasi. Sebetulnya bagaimana sih pengelolaan rekam medis di masa pandemi? Ya, di sana ada link untuk partisipasi, mungkin nanti host bisa membantu mengirimkan link yang tadi sudah saya bagi. Ya, jadi di dalam tata kelola rekam medis dan informasi kesehatan, ya, linknya ada di chat room, Bapak Ibu bisa mengklik link tersebut, ya, atau bisa diakses melalui s.id/kelola-rm-nya-besar, Bapak Ibu. Ya, jadi seminar kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu berpartisipasi, ingin tahu sejauh mana, ya, menurut Bapak Ibu, adakah perbedaan pengelolaan rekam medis di masa pandemi dengan masa normal? Walaupun sekarang masa normal baru katanya, ya, tetapi Bapak Ibu sekalian nanti bisa berpartisipasi di dalam link tersebut, tinggal di submit saja. Ya, saya tunggu ya sekitar 1 menit ya, 1 menit dari sekarang. Jadi nanti jawaban Bapak Ibu sudah tampil di layarnya ya, di layar Bapak Ibu nanti. Apakah sama saja atau jelas berbeda atau memang tidak tahu kali ya? Ya, nanti ini kita bisa sama-sama lihat ya hasilnya, bisa kita sama-sama lihat. Bapak-Ibu sekalian, ya, sambil menunggu Bapak-Ibu, bahwa tadi betul yang disampaikan oleh Bu Ria. Ria memang sangat hebat ya, kalau menurut saya sangat hebat. Jadi ilmu PPI-nya juga sudah tidak diragukan. Kalau tadi kita akan berdampingan dengan corona di unit kita masing-masing, tentunya kita juga harus paham lebih lanjut ya. Tadi materinya sudah banyak diborong yang tadi saya bilang di depan, sudah banyak diborong oleh Bu Rian. Ya, baik, partisipasinya sudah saya tutup, tapi nanti hasilnya nampaknya belum keluar ya. Tapi sudah ada jawabannya sebetulnya di beberapa link-nya sudah ada. Oke, baik, nanti akan saya tampilkan hasilnya, nampaknya belum bersahabat nih ya sinyalnya. Ya, Bapak-Ibu sekalian, pandemi coronavirus ini yang tadi sudah dikenalkan oleh Bu Ria ya, bahwa ini memang sudah dinyatakan oleh WHO, sudah muncul di kota Wuhan sekitar bulan Desember yang lalu. Tetapi ternyata pada kenyataannya di kita baru dinyatakan bulan Maret ya. Kalau tidak salah, oleh WHO dinyatakan 11 Maret, di Indonesianya malah lebih telat lagi gitu ya. Nah, ini juga memang perlu kewaspadaan, ini kalau kita bicara sejarah COVID-19. Lalu, apa sih dampaknya nanti kepada rekam medis? Ya? Karena rekam medis itu sendiri, sebetulnya ini pertahanan akhir. Ya. Kalau dilihat itu ada di akhir, kalau dilihat lagi juga ada di depan. Tapi nanti yang kontak dengan coronavirus ini siapa saja? Tadi Buya sudah banyak paparkan ya. Bahkan sampai dengan droplet, kemudian airborne, ini juga berdasarkan hasil riset ya. Riset yang membuktikan bahwa ternyata si virus ini dia bisa bertahan ada durasinya ya, begitu. Di udara, kemudian di kertas, kemudian di plastik dan lain sebagainya, ini sudah ada durasinya. Ini diambil dari sumber Journal of Hospital Infection. Ya, nanti boleh teman-teman peserta mengakses ini sebetulnya dasarnya dari mana ya. Walaupun tadi diambil dari sosial medianya IDN Times, tapi nanti bisa juga dilihat sumber mulanya dari mana. Berarti artinya ini menjadi perhatian khusus untuk kita semua, bahwa apa yang terjadi di lingkungan kerja kita, khususnya di rekam medis, bisa berpotensi tadi transmisi virus tadi ya. Dan ini sudah dibuktikan oleh atau sudah dipaparkan oleh Bu Ria tadi ya, dan ternyata betul, hati-hati ya Bu Ria ya, yang petugas rekam medis itu hati-hati, bahkan penggunaan APD-nya pun harus betul-betul jangan ekstra lebay gitu ya, tidak melayani pasien di bagian misalnya pelaporan, tetapi dia pakainya lengkap banget gitu ya, sampai helm, sampai sepatu dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi perhatian untuk kita semua.
Nah, kalau kita bicara rekam medis, nampaknya sudah pada paham ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bicara rekam medis ini terus berubah. Kalau rekam medis kan sejarahnya kita sudah tahu tadi dari Inhoplab juga sampai dengan munculnya Permenkes yang sekarang masih berlaku. Ya. Jadi dari mulai zaman ini menjalankan rekam medis ya, sampai Hipokrates dan lain sebagainya, sampai muncul Permenkes 79A yang direvisi sampai sekarang. Ya. Dan nampaknya ini juga perlu direvisi kembali karena akan berkaitan dengan rekam medis yang sudah berevolusi industri 4.0 atau elektronisasi. Makanya ini revisinya terus ditunggu ya. Itu yang saya bilang ini everything has changed. Jadi semuanya pasti berubah. Kalau kita tidak berubah, tadi sesuai dengan sambutan Dr. Yori Kepala Dinas ya, memang profesi rekam medis ini harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi tidak bisa diam saja, apalagi sekarang eranya pandemi betul-betul dituntut dan ini menjadi PR pertama mungkin nanti kemudian dan kawan-kawan untuk bisa bersinergi dengan tenaga kesehatan lain dalam mewujudkan masyarakat yang sehat ya. Lalu apa peran rekam medis nanti akan kita bahas ya sama-sama. Definisinya kan rekam medis itu berkas kalau menurut Permenkes 269. Dan ini saya kasih bocoran sedikit ya, ada draft, memang masih draft, tetapi bisa jadi acuan. Nanti kalau sudah elektronik, maka nanti ini juga sama, ini berupa rekaman. Rekaman yang ada ya, mengenai individu, kemudian nanti tempatnya itu ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi ada bocoran juga, intinya mau berkas, mau apapun, ini rekaman semuanya ada di rekam medis. Tentunya rekaman ini, kalau kita lihat Permenkes-nya, kan kerangka acuannya itu banyak pasal per pasalnya. Dari mulai nanti ada kepemilikan, tanggung jawab, kemudian nanti penyimpanan, pemusnahan, ini tidak lain dan tidak bukan adalah manajemen. Kan gitu. Manajemen di pengelolaan. Maka dari awal sampai akhir, dari mulai pasien masuk sampai dia pulang, itu pasti ujung-ujungnya ada di unit kita. Kan gitu. Ya, ini manajemen rekam medis. Di SNAS juga sudah tertuang ya bahwa ini merupakan rekaman. Lalu rekaman ini kan tentunya harus dikelola dengan baik ya. Di dalam SNAS juga itu ada yang namanya manajemen rekam medis atau MERM ya. Dalam SNAS, manajemen informasi dan rekam medis. Isinya apa saja dari mulai awal sampai akhir format, kemudian penyelenggaraannya bagaimana, keamanannya bagaimana dan seterusnya. Ini juga sebetulnya pengelolaan. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Emang ada gitu bedanya di masa pandemi dengan tidak kan gitu ya. Nah ini dari mulai awal sampai akhir pengelolaannya sudah kita pahami bersama ya bahwa ini bagian dari manajemen rekam medis. Bagian kerja di puskesmas saya nggak akan mendiskreditkan ke rumah sakit terus gitu ya. Selama ini kadang rumah sakit aja terus ya. Yang di puskesmas akreditasinya juga ada nih tahun 2020 namanya SIAP ya. Di sana ada bab untuk yang membahas khusus rekam medis ada di UKPP nantinya ya. Di situ juga ada tata kelola tentang rekam medis. Jadi ini juga sama tadi Dr. Yori sampaikan masih banyak yang bolong-bolong puskesmas di Kota Bandung ya, masih banyak yang bolong-bolong. Nah, tenaga rekam medisnya masih minim, terus juga kalaupun ada penyelenggaranya bingung kan gitu. Nah, ternyata ini sudah dibahas menjadi standar akreditasi di puskesmas. Jadi teman-teman sekalian yang bekerja di puskesmas itu memang harus betul-betul melaksanakan manajemen rekam medis dengan baik ya. Karena rekam medis kan tadi isinya rekaman ini semua, apalagi kita sudah paham falsafahnya Alfred Ayer. Oh, berarti isinya semuanya penting banget. Karena untuk kepentingan administrasi, hukum, finansial, dan lain sebagainya, semuanya terkumpul di dalam rekam medis. Maka saya bilang rekam medis itu tak hanya harus aman, tetapi juga amanah. Jadi amanah harus amanah. Ya, ini falsafah rekam medis. Kan Raisa pernah bilang, peran utama, ada nggak sih peran utama rekam medis yang gitu? Peran utama, rekam medisnya harus kenal dulu siapa dia. Dia yang lulus pendidikan RMIK. Sesuai Permenkes 55 tahun 2013. Dia punya STR, dia punya SIK kan gitu. Intinya berkompeten ya. Sampai muncul regulasi STR harus berkompeten dulu. Kompeten itu kan berarti punya pengetahuan, punya sikap dan punya nilai. Sehingga nanti di dalam pengelolaan di masa pandemi tentunya harus dibekali kompetensi yang baik ya. Salah satunya Bapak Ibu sekarang yang hadir di acara webinar
di siang hari ini ya, itu sebetulnya sedang mengasah kompetensi. Bertambah lagi ilmunya gitu ya, apalagi tadi paparan dari Bu Ria, oh ilmu banget, ilmu semua isinya ya. Jadi sangat luar biasa DPC Kota Bandung pada hari ini menyelenggarakan webinar yang berkolaborasi dengan profesi yang lain, sehingga kita tuh harus betul-betul brainstorming dengan keadaan ilmu pengetahuan yang terus berkembang ya. Kita punya standar profesi ada di Kemenkes 312 tahun 2020 masih anggap ya. Kita tuh sebetulnya dalam melaksanakan kompetensinya punya butir-butirnya. Siapa wewenang kita? Yang akan kita soroti adalah di yang poin 7 yang bawah. Ada manajemen pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan. Artinya kita nggak bisa lepas dari pengelolaan rekam medis. Ya. Kita sendiri tadi di dalam poin kompetensinya punya cabang-cabangnya, ya, sehingga nanti cabang-cabang inilah yang akan kita laksanakan bareng-bareng. Komponennya apa saja? Ini saya skip saja, ya. Bahwa nanti tinggal dibaca saja kemenkesnya seperti apa. Nah, hanya nanti bicaranya soal manajemen rekam medis ini ada di sini, ya. Dari mulai pengumpulan data, oh berarti dari mulai awal sampai akhir, pengolahan, penyajian sampai analisis. Dan seterusnya sampai dengan pengolahan mutu. Artinya teman-teman rekam medis itu sangat berarti banget menjadi nakes yang berkolaborasi dengan nakes lain. Ya. Jadi tidak melayani pasien secara langsung, tapi bisa menghasilkan data dan informasi secara akurat dan benar dan bermutu. Ya. Ini sesuai juga dengan kaidah Kemenkes bahwa manajemen RMIK itu dari mulai menjaga, memelihara, melayani, sampai dengan menyajikan informasi. Berarti ini artinya tugas kita semua, ya. Bahwa nanti standar APD sudah. Nah, terus peranannya bagaimana nanti di dalam rekam medis? Makanya tadi pasangan idaman itu ya PMIK, ya. Maaf, ini saya kuliah, saya narsis sedikit, ya. Jadi rahasia banyak orang aja dijaga aman, kan, apalagi kamu, kan, gitu. Jadi ini tadi kan rekam medis itu aman, harus aman, tapi juga jadi aman. Ya, kan kita tahu ya dari awal sampai akhir sistem rekam medis itu dari mulai pendaftaran sampai dengan pelaporan sehingga untuk pengambilan keputusan ini semuanya kita terlibat. Sehingga kalau di dalam pengelolaan rekam medis di masa COVID-19 kita juga sebetulnya harus paham dulu ini karena COVID-19 saja ya yang memaksa kita membaca regulasi-regulasi Kemenkes. Padahal sebetulnya sudah ada. Misalnya saja kita berbicara zonasi. Kan kadang Pak saya tuh zona merah Pak. Makanya APD-nya harus lengkap. Nah ini sebetulnya sebelum pandemi ini sudah ada. Tadi Bu Ria juga sempat singgung ya. Ada aturan-aturan main yang sebelumnya sudah ada. Contohnya misalnya bagi yang kerja di rumah sakit. Ada Kemenkes 24 tahun 2016. Kan pandeminya 2020 ya, berarti 4 tahun yang lalu itu ada persyaratan bangunan, mohon maaf, persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit. Apakah nanti kita sudah mengusulkan, tadi kalau Bu Ria bilang, sudah introspeksi dulu ya, unit kita ada misalkan untuk cuci tangannya, terus ada ventilasinya dan lain sebagainya, ini sebetulnya sudah diatur sebelumnya ya. Yang kerja di puskesmas sekarang saya sapa. Ada juga di persyaratan bangunan dalam desainnya. Apakah nanti memperhatikan zona infeksius dan non-infeksius? Dari Permenkes 75 tahun 2014. Tentunya kalau ini kita sudah konsen, maka nanti kita juga akan nyambung ke K3-nya. K3 di pasienkes. Nah ini saya nggak sebut rumah sakit saja ya. Karena tadi disebutkan sama Pak Moderator MMRS, berarti pasti bahasanya rumah sakitnya, ya nggak juga lah ya, pokoknya pasien kes punya lah ya. Di pasien kes, maaf, K3 di pasien kes, ini juga sudah menjadi concern pemerintah sejak dulu, sebelum pandemi. Kalau kita lihat saja, karena pandemi ini risiko tinggi, maka hierarki pengendalian risiko K3, ya. Jadi nantinya APD itu di puncak sebetulnya pembahasannya, di paling terakhir. Tetapi sebelumnya yang tadi Bu Ria sampaikan, ada manajemen-manajemen yang harus kita laksanakan. Ini sudah tertuang di Permenkes ini. Seperti yang tadi perilaku hidup sehat, terus lingkungan, terus juga dan lain sebagainya apa, seperti hand hygiene dan lain sebagainya. Itu sebetulnya ada upaya untuk pengendalian risiko. Itu masuk ke dalam pengendalian administrasi.
Nah, kita mah kadang kemarin sempat ribut-ribut, Pak, di tempat saya APD-nya nggak lengkap, cuma masker. Itu juga maskernya dipakai satu hari penuh kadang. Kadang dipakai sampai motor nyampe rumah lagi, kan begitu ya. Curhatan dari teman-teman. Padahal tadi menurut Bu Ria, panjang sekali kan untuk pasar kerja. Nah, sebetulnya kalau pengendalian resikonya sudah digagas sejak awal sebelum pandemi, ini insya Allah tidak akan terlalu mengkhawatirkan ya. Nah sekarang ada nggak sebetulnya komisi misalnya mengeluarkan seperti prosedur kerja di dalam masa pandemi? Sebetulnya sudah ada waktu itu di sosial media komisi Jawa Barat sudah mengedarkan, bahkan bisa berusik juga ya, tentang prosedur kerja dalam situasi wabah COVID. Ini edaran DPP komisi tahun 2020 bulan Maret yang lalu ya. Jadi memang kami juga mengikuti perkembangan gugus tugas menyerahkan apa, maka kita juga sama ya, termasuk juga soal APD untuk rekan medis. Jadi ini surat edaran, tetapi Permenkesnya sudah ada ya. Jadi untuk perlindungan saja ini betul tadi yang Bu Ria sampaikan, jadi matching ya, alhamdulillah matching. Jadi dianjurkan menggunakan masker bedah. Tadi lapisannya apa saja masker bedah itu. Nah ini kan harus ya. Jadi jangan masker bergambar Liminho misalnya ya, nah itu tidak disarankan. Jadi harus masker bedah ya, bukan masker gaya. Karena tadi sudah terbukti ini meminimalisir adanya droplet ya. Jangan sampai double strike ya. Double strike itu ada yang RC udah pakai masker disemprot oke yang gitu ya. Semoga tidak terjadi ya. Itu sempat viral ya dulu videonya ya. Nah terus upaya untuk mencegah juga sama tadi, selalu mencuci tangan, betul adanya ya, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Kalau tadi sama Bu Ria disarankan nggak apa-apa, bisa diganti 5 momen itu ya, jadi tidak hanya ke pasien tapi sebelum melakukan pekerjaan dan lain sebagainya, itu bisa dimodifikasi ya. Hand hygiene ya, jadi bukan hand body. Kalau hand body kan terjadinya seperti ini dulu sempat ya viral juga ya. Jadi di pasien tuh ini ada hand kita berarti untuk melindungi virus di lumpur ya. Nah hati-hati ya, hand hygiene bukan hand body lotion ya, hati-hati bapak ibu. Nah, itu juga edukasi ya untuk kita semua. Nah kemudian kalau bisa nih di bagian pendaftaran ini paling penting juga, karena kita garda di depan juga ada di pendaftaran. Pengisian formulir dari kelas baru itu sebisa mungkin diisi oleh pasien saja ya, di meja khusus kalau bisa. Nanti ada pengisian formulir baru. Bahkan ada saran kalau memang sudah bisa mampu laksana menggunakan sistem online atau pendaftaran secara mandiri ya, itu sangat disarankan untuk meminimalisir kontak dengan kita. Terus juga jarak antara petugas. Tadi diatur juga sama Bu Ria, ada jarak 1 meter ya. Bahkan di beberapa tempat sudah menggunakan barrier kaca atau barrier mika. Nah ini sebetulnya sudah ada diatur di K3 ya. Jadi kalau kita baca-baca kembali, karena kelemahan kita tuh kadang jarang baca ya. Atau baca tapi lupa-lupa ingat. Kemarin lupa, sekarang tidak ingat, kan begitu ya. Penyakitnya kita yang sudah bekerja rata-rata begitu. Nah, dan nih kewaspadaan transmisi itu juga sama. Ternyata Menkes menerbitkan keputusannya tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19. Nah, ini juga sama di 413. Tadi sudah disampaikan banyak ya oleh Bu Ria, dari mulai menjaga minimal 1 meter itu berarti matching dengan aturan atau edaran yang Permiki sampaikan. Ya, tinggal implementasinya saja bagaimana. Kalau bisa ada penanda khusus, misalnya ada antrian pasien atau ada antrian pendaftaran ya, tetap ada penanda ya, marka. Kemudian sebisa mungkin dibuat penghalang fisik atau barrier. Sekarang sudah pada pasang ya. Cuma barriernya ada yang plastik, juga ada yang plastik masih digantung kayak di swalayan-swalayan yang mini-mini itu ya. Nah, sebetulnya kalau di rumah sakit sih bagusnya sudah barrier kaca kalau enggak mika ya, yang tadi untuk menghindari adanya droplet tadi. Nah, ini untuk bagian pendaftaran. Nah, lalu prosedurnya bagaimana untuk pemeliharaan rekam medis ya. Ini juga sama, masih di dalam surat edaran Permenkes pusat. Dan matching ya dengan yang Bu Ria sampaikan, bahwa rekam medis itu harus berada di ruang nurse station. Jadi tidak dibawa ke ruang perawatan pasien ya. Kalau bisa nanti rekam medis yang sudah pulang itu dimasukkan ke dalam plastik infeksius.
Ini edaran dari Polniki, ya, dimasukkan ke kelas infeksius. Mungkin sama ya, kuning ya, tidak ada yang pink atau yang lain-lainnya ya. Jangan tentang suka warna ungu, saya mau ungu saja, tidak ya. Ini standar PPI saja ya. Terus plastiknya supaya ada penanda diberikan nomor rekam medis, lalu ada tanggal penerimaan. Dan bahkan saran dari pusat itu didiamkan dulu di dalam box kontainer selama 4-6 hari ya. Nah, kemudian juga sampulnya juga itu ya sebisa mungkin ya, ini untuk apa perawatannya, takutnya tadi ada droplet dan lain sebagainya, dilakukan disinfeksi. Ya ini misalnya ini di tempat saya juga begini, tadi yang Bu Ria sampaikan rekam medisnya rapi Bu. Nah ini rekam medis yang terus terang Bu ya. Sebetulnya ruang rekam medis itu seperti ini, kalau rapi mencurigakan berarti nggak kerja ya biasanya. Ini contoh saja ya, jadi dilakukan disinfeksi, kami rutin biasanya melakukan disinfeksi. Kalau IGD suka melakukannya satu minggu sekali, kami juga ikut ingin disinfeksi juga ya. Ini ruang penyimpanan tentunya. Kalau fisiknya itu nanti bisa menyesuaikan ya. Nah kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan selama bertugas. Betul tadi ya, hindari kontak langsung baik dengan pasien maupun keluarga pasien, dan juga hindari penggunaan alat kantor bersama. Kadang ada penggunaan pulpen bersama gitu ya, gunting bersama, ya ini juga harap dihindari. Terus biasakan juga cuci tangan, betul ya, cuci tangan harus ada ya pada saat nanti selesai pekerjaan dan seterusnya. Nah tentunya di samping itu ada juga saran yang memang diupayakan oleh pemerintah kita, bahwa bisa saja nanti pemanfaatan sistem informasi kesehatan berbasis teknologi informasi seperti merujuk sudah menggunakan sistem ya dan lain sebagainya, sehingga menghindari kontak yang lama ya. Kemudian yang baru-baru ini tentunya telemedicine juga sama digagas terus, bahkan di beberapa webinar itu telemedicine juga ini menjadi solusi ya. Ya, kemudian ini juga jadi syarat ya bahwa si sirhanam ini kalau mau memperpanjang izin operasional ini di rumah sakit ya, maka ini wajib hukumnya. Karena medisin sebetulnya sebelum masa pandemi sudah pernah diedarkan oleh IDI, profesi dokter, tahun 2018 lalu. Ya. Kemudian dipermenkeskan tahun 2019, tanggal 7 Agustus, tentang penyelenggaraan, bagaimana sih cara menyelenggarakan telemedisin yang sesuai dengan aturan. Ya. Nah, telemedisin itu kalau secara definisi, dia pemberian layanan jarak jauh, ya. Tapi dengan IT, berbasis IT. Jadi kalau Mbah Dukun itu bukan disebut telemedicine karena Mbah Dukun sendiri dia memang pengobatan jarak jauh, misalnya mengobati santet, ya. Tapi karena tidak pakai IT, tidak disebut telemedicine, ya. Ya, sudah masa pandemi, ternyata masuk nih ada juga aturan surat edaran Menkes nomor 303 yang menyebutkan bahwa di sini penyelenggaraan berbasis IT ya untuk pencegahan penyebaran. Jadi pemerintah kita tuh betul-betul concern terhadap layanan yang ada di kita ya. Cuman di surat edaran ini ada beberapa yang harus kita perhatikan. Jadi seperti ada STR, SIK, SIP kemudiannya itu tetap harus diperhatikan sesuai dengan Permenkesnya. Layanannya juga itu harus dilakukan oleh dokter, tidak boleh oleh yang lain-lain nantinya, ya termasuk juga harus menjaga kerahasiaan dan lain sebagainya. Nah, di sinilah peran mereka medis mengawal ketika ada telemedicine, betul tidak telemedicine-nya aplikasinya menjaga kerahasiaan, ya jangan sampai screenshot sebar dan lain sebagainya, sehingga ini tidak terjaga kerahasiaannya, ya. Dan ditegaskan kembali oleh Perkonsil Kedokteran tentang kewenangan klinis, jadi tidak boleh sembarangan menyelenggarakan telemedicine. Ya, kenapa kok harus online-onlinean? Karena kebetulan KAS Komisi Akreditasi Rumah Sakit sudah mengarahkan kita untuk melaksanakan asuhan pasien 4.0. Bahkan mereka membuat produk namanya SIRSAK. Ya. SIRSAK ini kan tentunya membutuhkan teknologi informasi. Jadi betul tadi yang beliau sampaikan, akhirnya kalau bisa gitu ya sudah mulai berperan transformasi menjadi rekam medis elektronik. Jadi ada komputer di setiap ruangan dan seterusnya ya, secara teknisnya seperti itu.
Dan ini juga sama ketika kita bahas akreditasi, rekam medis walaupun di masa pandemi tetap harus terdokumentasi. Ya, nanti ada standar PAP, jadi ada bukti pelaksanaan asuhan penyakit menular. Jadi tetap nih, yang awal siapa coba kalau bukan profesi kita. Jangan sampai, aduh dari ibu saya pakai APD, jadi belum sempat membuat ringkasan pulang. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Karena nanti harus ada bukti bahwa sudah melaksanakan penyelenggaraan rekam medis. Bahkan kalau dikaitkan dengan tadi finansial, tentunya nggak akan bisa ditagihkan kalau tidak ada rekam medis yang begitu. Ya. Oke, tadi bicara TPPRJ ya. Sekarang kita masuk, ternyata di dalam kenyataannya di sistem rekam medis itu ada pengolahan data, ada review, ada analisis, ya, kemudian juga ada coding. Nah di sini juga coding juga ternyata ada perubahan. WHO menerbitkan kode baru, kode 07. Ini juga perlu kita jadikan concern kita. Oh ternyata ada kode baru ya untuk COVID-19 dalam pengkodeannya. Tentunya di sinilah bentuk perubahannya. Nantinya ada kode baru. Kalau belum ada di CMRS-nya, minta ditambahkan ke ID-nya ya untuk melaporkan secara statistik kasus COVID-19. Nah tentunya ini beririsan dengan klaim. Nah, kalau klaim itu kan kita berasaskan yang Permenkes 446 tahun 2020. Jadi kode umumnya diganti menjadi kode P34. Ya, jadi jangan protes ya, karena ini kebetulan pemerintah menyediakan ICD-nya masih tahun 2010. Jadi kalau 07 itu 2020 kan begitu. Ya, jadi harap di maklumi ini untuk kepentingan kelancaran klaim akhirnya masih dikonversikan jadi B34 untuk yang kasus terkonfirmasi. Ya. Oke, tadi sistem coding, kemudian filing, analisis, dan lain sebagainya. Ya, kalau bicara reporting, kita tuh kalau yang kerja di rumah sakit ya, pasti kenal dengan SIRS, Sistem Informasi Rumah Sakit. Ada SIRS online, di dalamnya ada pelaporan-pelaporan. Ini kan tetap harus berjalan. Ya. Hanya memang ada hanyanya. SIRS online yang versi 2, di situ ada laporan COVID-19 di bagian kerja di rumah sakit. Ya. Dan bahkan muncul lagi versi 2. Versi 2 ini yang tadinya melaporkan pasien secara individual, input NIK, nama, dan lain sebagainya. Ya. Sekarang ada versi 2, input angka sekarang. Ya. Jadi luar biasa ya, PR-nya mereka medis itu wah mulia banget ya. Kalau tadi lihat standar profesinya, melaksanakan manajemen rekam medis ya, berarti harus paripurna, harus tuntas sampai akhir. Jadi nggak hanya di depan, tapi sampai tahap akhir. Ini memang pekerja keras ada di bagian pelaporan ya, bahkan harus dikumpulkan setiap jam 10 pagi kan begitu ya. Belum lagi di Kota Bandung ya, karena saya PMI Kota Bandung, itu banyak sekali formulir inputan, link-link yang harus kita input ya. Jadi dari mulai input yang kasus suspek, kalau dulu kasus ODP, PDP, ya, terus yang kontak erat, ya, belum lagi. Nah ini juga sama input angka juga, ya. Jadi luar biasa ya kalau kata share ini, alhamdulillah sesuatu gitu, ya. Ya. Mudah-mudahan ini hanya reminder saja, ya, reminder bahwa rekam medis itu punya kewajiban menurut Permenkes 55 tahun 2013 pasal 18. Yang saya highlight warna biru itu ternyata rekam medis itu punya kewajiban memberikan data dan informasi. Tadi Pak Dr. Yori menyampaikan ini sinergi betul. Jadi butuhnya tenaga rekam medis adalah menghasilkan data yang akurat. Untuk apa? Ujungnya yang poin B untuk membantu program pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan. Tuh, jadi sebetulnya PMIK itu membantu pemerintah menyehatkan Indonesia. Dengan apa? Ya dengan pelaporan yang baik, dengan data yang baik, dengan rekam medis yang baik, sehingga nanti data-datanya lebih akurat. Ya. Baik, saya langsung simpulkan saja. Nah, dari situ, PMIK itu harus punya kompetensi. Jadi melaksanakan itu semua tentunya harus tenaga yang kompeten. Ya. Terutama di masa pandemi, demi terwujudnya sistem kesehatan nasional. Jadi PMIK itu punya kontribusi dalam hal data dan informasi yang akurat, ya, yang tadi di slide akhir. Terus juga jangan lupa, karena kita sudah menuju ke adaptasi kebiasaan baru, ya, terutama dengan jarak, sering cuci tangan pakai sabun,
sedia hand sanitizer, terus makan gizi seimbang, ya. Terus juga setiba di rumah langsung mandi. Terus gunakan uang elektronik banyak dan tidak bersalaman dulu, ya. Say hello aja, ya. Terus juga jangan lupa rajin berolahraga dan istirahat tutup. Saya tutup bahwa webinar itu harus radio ulnar. Apa radio ulnar? Rajin-rajinlah kali ini untuk dapetin soul-nya berwebinar. Ya, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hadi Susanto atas pemaparan materinya yang luar biasa sekali dan selalu kreatif sekali, ya. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya hanya membuka satu termin untuk 3 pertanyaan. Peserta, saya persilakan untuk bertanya melalui chat dengan format nama lengkap, underscore asal instansi, underscore-nya adalah sumber yang dituju, dan jangan lupa pertanyaannya disampaikan. Ya. Di saya sudah ada beberapa pertanyaan, Pak Moderator, sudah saya catat. Pak Diansa. Ya, saya sudah mencatat tadi dari chat room sudah ada beberapa pertanyaan. Boleh saya respon? Boleh. Bagaimana, Pak? Boleh. Boleh. Oh ya, baik. Kalau begitu. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Marice, Rumah Sakit Advent, Ibu Ani Karniawati, RSUD, dengan Pak Lutfi dari Rumah Sakit Sartika ASI. Pertanyaannya hampir sama. Bagaimana standar APD untuk di bagian pendaftaran, rawat jalan, ataupun IGD? Baik, Ibu Bapak, pada prinsipnya seperti tadi, WHO sudah menyampaikan bahwa untuk memutus mata rantai infeksi itu kita melaksanakan kewaspadaan isolasi. Kewaspadaan isolasi tadi ada 2, kewaspadaan standar transmisi. Artinya teman-teman yang berada di garda terdepan, bagaimana untuk tidak tertular infeksi, salah satunya adalah sekarang yang paling penting betul menggunakan masker bedah 3 layer. Yang lainnya bisa di-mute kali ya. Mute. Ya, baik. Saya buka lagi. Ya, ibu-ibu, bapak yang bertanya, prinsipnya APD yang tadi kita gunakan adalah 1 masker bedah dengan 3 layer. Kemudian yang kedua, apabila di bagian pendaftaran tentu kita tidak tahu siapa yang datang. Yang harus dimintakan ke manajemen atau kita sebagai unit rekamedik adalah tolong disediakan fasilitas hand hygiene. Kalau di bagian pendaftaran mungkin tidak perlu hand washing, tapi hand wrap. Koordinasi dengan tim PPI agar selalu tersedia hand wrap berbasis alkohol atau klorheksidin. Sehingga begitu ada pasien atau keluarga pasien yang datang ke kita, paling tidak diminta mereka untuk melakukan kebersihan tangan. Kemudian apabila mereka tidak menggunakan masker, ini yang seringkali dikeluhkan. Apakah maskernya bisa difasilitasi oleh rumah sakit? Tapi yang jelas di era pandemi seperti ini, kita harus bisa mengedukasi ibu bapak. Karena ternyata penularan itu dari salah satu tidak menggunakan masker atau kedua-duanya tidak menggunakan masker, itu betul-betul sangat berisiko untuk teman-teman yang berada di front liner.
Kemudian yang ketiganya, tadi sudah sempat dibahas juga di paparan Pak Aris, bahwa sebaiknya di area pendaftaran itu mintakan ke manajemen rumah sakit ada barier. Apakah bariernya tadi dari akrilik, dari mika, itu tidak masalah. Tapi yang jelas setinggi kita duduk, kepala kita berarti itu harus terlindungi. Sekarang bagaimana jika rumah sakit belum mampu untuk menyediakan itu? Ya mau tidak mau berarti ibu bapak yang berada di area pendaftaran harus menggunakan face shield tambahannya. Ya, jadi masker bedah 3 layer dengan menggunakan face shield. Karena face shield ini selain bisa melindungi kita juga tadi, jika ada droplet berarti kita tidak akan langsung. Dan yang harus kita ingat ibu bapak, yang sangat risiko untuk terjadi paparan itu kalau kita kontak erat. Dengan siapa? Dengan pasien-pasien yang sudah confirm atau yang OTG. Apa yang dikatakan kontak erat? Ada memenuhi 3 kriteria. Salah satunya kalau kita interaksi dengan dia lebih dari 15 menit durasi waktunya, kemudian berada di dalam ruangan yang tertutup, kemudian jarak kita dengan pasien atau keluarga itu kurang dari 1 meter, dan juga tadi, salah satu tidak menggunakan masker atau dua-duanya tidak menggunakan. Jadi di bagian pendaftaran yang lebih aman, 1 masker jangan dilepas, jika sudah lembab, ganti per 4 jam. Keduanya, sediakan fasilitas hand hygiene. Ketiganya, kalau ada barrier, alhamdulillah. Kalau belum ada, berarti kita harus menggunakan face shield. Itu ya yang untuk di pendaftaran. Kemudian apakah APD untuk rumah sakit atau faskes yang menyediakan layanan COVID dengan tidak COVID sama? Sama. Prinsip PPI itu tidak ada yang berbeda. Kita harus perlakukan ibu bapak setiap cairan tubuh pasien yang mungkin akan datang itu adalah mereka yang sakit yang kemungkinan ada kandungan mikroorganismenya. Sehingga cairan-cairan tubuh itu harus kita anggap infeksius. Minimal yang harus kita gunakan adalah tetap tadi masker bedah dengan 3 layer. Mohon kalau sudah di area rumah sakit atau di area pelayanan, masker yang kita gunakan jangan lagi masker kain. Karena kita tahu masker kain kurang memenuhi standar 3 layer tersebut. Jadi yang kita recommended, PPI recommended adalah masker bedah dengan 3 layer. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Yusniar di Puskesmas. Saat akan absensi fingerprint, rata-rata sekarang sudah menggunakan fingerprint, bisakah kita tertular dari mesin absensi? Sangat mungkin, ya, sangat mungkin. Makanya kenapa mohon cleaning service yang bertugas di area tersebut senantiasa tadi pembersihan area lingkungan kerja itu penting, ya, dengan lap yang tentu lapnya juga harus dibersihkan. Desinfektannya tadi sudah jelas. Kemudian untuk mengurangi paparannya, jaga jarak, sediakan di dekat tempat fingerprint itu fasilitas hand hygiene. Alhamdulillah di rumah sakit kami, setiap mesin absen yang ada di situ, selalu di pinggirnya ada hand wrap. Jadi itu adalah salah satu upaya kita ya untuk mencegah paparan dari orang lain ke kita. Dan setelah sebelum dan sesudah kita absen fingerprint, berarti kita harus melakukan kebersihan tangan, ya, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Resti, trainee di sini, sama tadi ya, APD COVID dan tidaknya sama atau tidak, sama ya, jadi tidak ada pembedaan. Nah, sekali lagi, baju kerja, Pak Aris mungkin bisa ditambahkan rekomendasi dari Formiki Pusat bahwa di saat pandemi ini, kita menjadi sangat penting mengganti baju kita. Karena jangan sampai nanti justru pada saat kalau kita pulang, kita tidak tahu tadi apakah terkontaminasi, apalagi yang punya anak kecil, begitu datang ayah ibunya kadang-kadang langsung memeluk. Nah ini yang harus kita waspadai ibu bapak. Dan kalau memang bekerjanya di area rekamedik IGD yang betul-betul banyak kemungkinan bertemu orang, itu sebaiknya sebelum pulang mandi dahulu. Ya. Jadi itu upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Dan tentu ibu bapak, kami kalau dari PPI senantiasa tetap di rumah sajalah dahulu gitu ya, sebelum pandemi ini dinyatakan betul-betul hilang dari dunia ini. Minimalisir,
kami khawatir kalau orang PPI melihat kerumunan di tempat bermain, di tempat vakansi, di tempat liburan, itu hati kami getir gitu ya melihat. Kok bisa gitu? Di zaman pandemi seperti ini orang masih egois, ingin main, ingin bersenang-senang gitu. Sementara kita yang ada di lapangan, yang senantiasa merawat pasien dengan sulitnya gitu ya. Jadi tolong edukasi dari diri kita, keluarga kita, mungkin teman kita. Kalau ada yang mau betul-betul main-main kemana-kemana, tolonglah dihindari dulu, ditunda dahulu. Saya rasa itu. Terima kasih. Ya, baik. Ini giliran saya ya yang menjawab pertanyaan. Ini banyak sekali ya pertanyaannya. Dari mulai Ibu Ani Kurniawati, kalau tidak salah, ini misalnya Pak Bu, berarti saya harus jawab juga ya, kecuali tadi ke Puria saja. Pak Bu, mau tanya bagian pendaftaran dan bagian rekam medis lain wajib memakai APD ya, tadi sudah dijawab oleh Bu Ria ya. Minimal memang sesuai dengan aturan yang ada, baik di aturan Permenkes tentang K3, ataupun tadi rekomendasi Kemenkes, ataupun tadi surat edaran DPP Formiki, itu memang wajib memakai APD, ya minimal masker bedah. Kemudian, saya scroll lagi, ini Anissa untuk Bu Ria ya. Oh ya, kemudian dari Bu Marliana RSAI Bandung. Izin bertanya tentang coding. Oke. Ini webinar pandemi padahal bukan webinar coding ya, tapi nggak apa-apa. Ya, terima kasih pertanyaannya. Untuk status discarded COVID, apa masih bisa di coding B34 atau ada kode yang lain? Baik, ini. Untuk masalah coding, memang tadi kita harus betul-betul bedakan kepentingan statistik dengan kepentingan klaim. Kalau untuk kepentingan klaim, maka kasus yang terkonfirmasi itu di kode B34.2. Nanti bisa di-review kembali di Kemenkes 446 tahun 2020 ya. Sedangkan untuk kepentingan statistik, tentunya pada saat kita mengkode kasus COVID itu tersedia juga ya, ada kode U07. Maka nanti kita bisa gunakan kode U untuk kepentingan statistik nantinya ya. Tapi untuk kepentingan klaim itu di kode B34 ya. Begitu Bu Marliana. Kemudian ada lagi ya. Oh ya, ini pertanyaan dari Pak Sandra Laksmana, RSIA Limijati. Bagaimana kode yang diutamakan untuk pasien RANAP dengan diagnosa PP, namun dengan suspek COVID dan dirawat di ruang isolasi? Baik, begini. Jadi untuk kasus penegakan diagnosis utama, tentunya nanti kita harus melihat definisi diagnosis utama, baik kriteria WHO, di ICD volume 2 juga bisa dilihat, ataupun Permenkes 76 tahun 2016 tentang kriteria atau definisi diagnosa utama. Diagnosa utama itu kan berarti diagnosa yang ditegakkan di akhir masa episode. Ada 3 unsur menurut WHO ya. Ditegakkan pada akhir masa episode, kemudian yang kedua apabila ternyata diagnosisnya lebih dari 1, nanti bahkan dari sumber daya yang paling besar. Kemudian yang ketiga, apabila tidak ada diagnosis yang spesifik, kemudian ada gejala atau temuan abnormal yang lain, maka temuan gejala tadi bisa menjadi diagnosa utama. Nah, pada saat kita memproses coding, maka tentunya harus melihat definisi-definisi yang tadi. Jadi kalau seandainya dokter menegakkan diagnosis suspek COVID, ya, yang menjadi concern-nya dia dirawat, maka kita kode sesuai dengan apa yang ditegakkan oleh dokter. Ya, ini apalagi di ruang isolasi ya. Nanti bicaranya tagihan. Nah, tagihan sendiri kan kalau seandainya nanti bicaranya di ruang isolasi, maka ini jadi tagihan COVID-19 yang akan diajukan ke Kementerian Kesehatan. Ya, di dalam aplikasi nasib bisnisnya tentunya sudah dibedakan ya. Itu kurang lebih seperti itu untuk jawaban dari pertanyaan Pak Sandra Laksmana dari RSIA Limijati ya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Pak Eliansyah ya. Apakah di rumah sakit tempat Bapak bertugas pernah melaksanakan pemeriksaan swab pada rekam medis, maksudnya petugas rekam medis mungkin ya, yang telah selesai digunakan, oh ya mungkin maksudnya gimana ya, pemeriksaan swab pada rekam medis. Mungkin swab test pada petugas rekam medis mungkin ya, ini maksudnya ya. Ya nanti khususnya yang telah selesai digunakan rawat inap.
Ya, ini mungkin saya perlu luruskan dulu. Ini mungkin pertanyaannya, petugas rekam medisnya pernah dilakukan swab atau tidak? Pernah, ya. Jadi di tempat kami juga ditelusur, baik ada tim ya, di kami itu ada tim pencegahan COVID-19, tim pengendalian COVID-19 di rumah sakit. Itu kriteria-kriteria yang memang harus di swab itu apa, ya. Salah satunya adalah yang sudah kontak dengan yang terkonfirmasi positif. Ya, maka itu kita lakukan di tempat kami, itu dilakukan pemeriksaan swab. Tentunya sebelum pemeriksaan swab biasanya dilakukan rapid test dulu. Ketika rapid testnya sudah dinyatakan ada positif, maka lanjut ke swab yang tadi sudah Bu Ria sampaikan. Ya, cuman ini saya agak kurang paham nih. Dan bila pernah, apakah pernah ditemukan rekam medis yang memang salah satu pembawa virus? Rekam medis pembawa virus ya. Saya belum pernah dengar ada rekam medis pembawa virus, tapi mungkin maksudnya adalah mungkin ada droplet ke berkas rekam medis, kemudian virus itu dari rekam medis begitu ya. Ya, mungkin maksudnya begitu. Ya tentunya tadi kalau melihat protokol kesehatan, di tempat kami itu, rekam medis tidak dibawa ke nurse station. Tentunya itu meminimalisir. Nah, kalau seandainya ada yang positif, itu memang direkomendasikan sesuai dengan edaran DPP Formiki, yaitu memasukkan di dalam kantong plastik infeksius ya berwarna kuning. Ini untuk menghindari adanya transmisi ya dari berkas rekam medis yang tadi Bu Ria sampaikan ya. Itu barangkali jawaban dari saya untuk pertanyaan Pak Erliansyah dari RSUD Cengkareng ya. Terima kasih. Baik. Masih ada dua penanya, Pak Diansah. Mungkin ini saya jawab saja. Kasihan kalau tidak dijawab. Yang pertama dari Mbak Anissa. Beliau itu mahasiswa katanya. Ini mungkin perubahan perilaku. Bagaimana jika ada tenaga kesehatan yang tidak komitmen terhadap PPI, membuang sampah, contohnya limbah infeksius, tapi sembrono ada punishment. Mbak Anissa, tentu kita sebelum memberikan punishment, kita harus tahu dulu alasan dia membuang limbah seperti itu kenapa. Apakah itu perilaku dia atau dia memang belum paham. Makanya tadi di materi saya sempat ada saya sampaikan secara narasi bahwa di dalam standar SNAR, pimpinan rumah sakit, pimpinan Fasiankes itu wajib dalam setahun memberikan pelatihan kepada stafnya 20 JPL. Pelatihan yang wajib diikuti oleh cleaning service sampai dengan pucuk pimpinan, itu diantaranya PPI. Karena tadi faktor keberhasilan pencegahan pengendalian infeksi, salah satunya yang ketujuh, poin ketujuh itu adalah komitmen individu. Kita tidak melihat komitmen individu itu hanya tenaga kesehatan, bahkan pasien, keluarga pasien, pengunjung juga. Harus kita edukasi, harus kita libatkan. Karena bagaimanapun rumah sakit ini ruhnya adalah PPI. Kalau PPI-nya tidak bisa dicegah, dikendalikan, rusaklah keselamatan pasien di rumah sakit itu. Jadi semua orang yang ada di dalam rumah sakit harus kita sadarkan. Salah satunya tim PPI-nya memang yang harus proaktif. Mengadakan pelatihan, edukasi-edukasi, supervisi-supervisi, lihat keliling ruangan-ruangan, sudah jalan belum kewaspadaan standar dan kewaspadaan isolasinya. Kalau itu sudah dilakukan dan dia sudah dilatih, maka boleh baru di situ kita memberikan punishment. Apakah teguran, pengurangan insentif, dan sebagainya. Ya. Yang kedua, ini ada dari Pak Arief Permana. Bagaimana kalau APD-nya dibatasi oleh rumah sakit? Ya, standarnya memang seperti itu, Pak. Per 4 jam. Kita bekerja di rumah sakit bisa 7-8 jam. Artinya minimal dia kita paling tidak harus punya 2. Sekarang kalau rumah sakit kita terbatas, ya salah satunya kita memang harus satu tadi, mengajukan melalui komite PPI sehingga nanti PPI yang harus merekomendasikan kepada pimpinan kita. Tapi kalau sementara mungkin dari rumah sakit belum ada, demi keselamatan kita juga alangkah baiknya barangkali ya kita nggak modal dahulu. Tapi sebetulnya yang harus menghitung adalah satu PPI-nya, kedua farmasi. Dan sebetulnya kalau tidak lembab, tidak terlalu basah, tidak kotor, sebetulnya masih bisa. Karena itu 4 jam itu jika digunakan secara terus-menerus ya Pak ya, begitu. Jadi di kami juga rumah sakit besar ya kadang-kadang kita, oh ini kayaknya masih nampak digunakan, kemudian tadi istirahat 1 jam asal menjaga jarak, kemudian kita juga makan masing-masing, itu terkurangi jamnya jadi bisa kadang-kadang 1. Kalorinya terlalu banyak di luar kita ya berarti harus 2.
seperti itu. Satu lagi Pak Aris, tadi saya melihat punten untuk teman-teman di Rekamedik, ini menjadi perhatian kita, kalau unit kerja kita sudah padat, tinggi, menyimpan berkas-berkas, kemudian juga sirkulasi tidak baik, tolong ini unit Rekamediknya yang berproses untuk minta kajian ya ke PPI, bagaimana ini? Jangan sampai justru kita berada lama di ruangan tersebut, nanti bukan dari pasien dapatnya, tapi dari lingkungan, begitu ya, dari lingkungan. Tadi kalau dilihat Rekamedik itu sampai dengan ke bawah dari bahan kayu. Sebetulnya secara PPI, penyimpanan catatan Rekamedik atau berkas Rekamedik itu tidak recommended lagi dari lemari kayu. Jadi silakan nanti teman-teman berupaya, berproses bagaimana cari penggantinya. Tapi tentu tidak langsung gitu ya, semuanya diganti. Menurut kajian, kemudian di PMK nomor 7 kalau tidak salah 2019 tentang lingkungan, itu ada standarnya. Tidak boleh nempel ke dinding dari lantai 30 cm, kemudian dari plafon juga dari atas itu ada standarnya. Jadi jangan sampai sekali lagi kita terkena penyakit atau infeksi bukan dari pasien tapi dari lingkungan tempat kita. Itu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ria. Jawabannya juga ini sebetulnya mewakili juga ya untuk teman-teman di TK Medis, termasuk tempat saya juga raknya rak kayu, Bu. Jadi raknya rak kayu karena mungkin lebih murah atau juga lebih efisien atau juga kadang banyak sumber daya. Juga warisan, Bu, warisan. Mm-hmm. Saya termasuk unit yang memang dapat warisan dari pendahulu, dulunya udah kayu gitu ya. Bahkan mau ganti juga sulit, Bu, karena sudah di dalam banget. Jadi ya, ini betul. Juga jadi curhatan ya, Bu ya. Ya, tapi memang itu sudah pernah diberitahu juga, Bu, oleh baik. Kami juga pernah gitu. Cuman kan kadang apa boleh buat ya, Bu ya. Kalau ya, silakan. Wah, tidak bisa ekstrim ya, Bu ya. Sambil berproses saja, iya. Betul, sambil berproses tadi kata Bu Ria. Saya menjawab yang satu lagi nih katanya. Ada pertanyaan dari Pak Sandra ya. Bagaimana pengelolaan status Rekamedis? Nanti nyebut Rekamedis jangan status lagi ya. Status itu menikah, belum menikah. Nah, jadi kalau bisa sudah menyebutkan Rekamedis saja, kalau enggak berkas Rekamedis juga boleh ya. Padahal Rekamedisnya kan tadi sesuai definisi berkas ya. Ya, kalau di RSUD Kota Bandung yang nyebut status didenda 2.000 ya, Bu Ani ya. Kalau nggak salah ya dulu ya. Ya, kemudian yang digunakan saat rawat jalan di mana status tersebut digunakan oleh PPA, baik dokter atau perawat yang kontak langsung dengan pasien, sedangkan kita tidak tahu pasien tersebut OTG atau tidak. Terima kasih, baik. Ya, ini memang deteksinya sulitnya seperti ini ya. Berkas kita itu berkeliaran kemana-mana. Jangankan berkas. Kita yang kadang kontak dengan pasien di poliklinik misalnya atau lalu lalang petugas distribusi kan tidak tahu bahwa si pasien itu OTG karena tidak dicek swab, kecuali semua pasien yang datang itu dicek swab semua ya. Tentunya ini ada keterbatasan. Nah, di dalam hal ini juga di dalam pengelolaan Rekamedis tentu di dalam tadi Bu Ria sudah sampaikan ada medical check up ya. Jadi kalau pasien kalau petugas atau karyawan itu memang disarankan untuk melakukan screening kembali, screening COVID, baik rapid test rutin ataupun sebisa mungkin juga kalau bisa swab massal ya. Ya, untuk menghindari atau untuk mengetahui sejauh mana sih terpaparnya dari lingkungan pasien ya. Nah, kalau kami di rumah sakit ini tetap menjalankan protokol atau yang sudah ada tadi sesuai dengan PPI ya, bahwa sebelum meninggalkan pekerjaan ya harus ganti baju, kemudian juga harus cuci tangan dan lain sebagainya, sampai rumah harus mandi dan seterusnya. Nah, ini sebetulnya untuk mendeteksi dini ya. Tentunya ini akan sangat sulit kalau pengelolaan Rekamedis ini kena atau tidak kan gitu. Saya pernah buat video YouTube dari teman saya ya di staff di kantor gitu ya, saya juga upload bahwa kita nggak tahu nih berkas yang kita tuh sudah terinfeksi atau tidak ya, karena misterius kan. Kalau hitam di atas putih jelas ya, misalkan ini pasien COVID, Rekamedisnya berarti harus dikelola secara aturan COVID. Tapi kalau yang tidak tahu kan, nah ini juga yang menjadi masih misteri ya. Kurang lebih seperti itu jawaban untuk pertanyaan dari Pak Sandra ya. Ya memang tetap nantinya harus screening juga petugas yang ada di sana yang keterlibatan dengan Rekamedis secara fisik ya. Khawatirnya memang salah satu transmisinya dari Rekamedis ini ya. Makanya memang harus betul-betul secara keseluruhan di screening. Terima kasih. Baik,
Terima kasih kepada Bapak Aris dan Ibu Ria atas jawabannya. Ini saya awalnya 3 pertanyaan ya, ternyata malah diborong semua. Di saya juga ini untuk Bapak Aris, dimohon untuk mempersiapkan dan memilih 3 penanya terbaik yang nanti akan dapat doorprize. Oke, sebelum kita akhiri sesi ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang disampaikan narasumber. Yang pertama, jangan takut dan panik dalam menghadapi COVID-19. Yang kedua, tetap tenang dan selalu menjaga kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, termasuk saat bekerja. Yang ketiga, ikuti standar prosedur operasional yang telah ditetapkan dalam bekerja, sehingga tetap safety dengan menggunakan APD yang telah ditetapkan. Yang keempat, selalu menggunakan masker dan selalu cuci tangan, serta tetap menjaga jarak. Demikian sedikit kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang diterima hari ini bisa diterapkan di keseharian kita bekerja dan bukan hanya teori saja. Alhamdulillah, webinar ini sudah selesai dilaksanakan. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Ria dan Bapak Aris Santo yang sudah berbagi ilmu yang luar biasa, dan saya ucapkan terima kasih kepada audiens yang telah menyimak webinar ini dengan sangat antusias. Akhir kata, saya Dianta pamit mundur. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan selama saya memandu webinar ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan saya kembalikan kepada MC. Mangga, Bapak Dika. Terima kasih, Bu Ria. Sami-sami, Pak Aris. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Dian yang sudah memandu seminar rekam medis dengan tema manajemen APD di unit rekam medis pada masa pandemi COVID-19. Terima kasih juga kepada pemateri 1, Ibu Ria Eviantini Sitorus SKP MKEP SPKMB yang telah memberikan materi standar penggunaan APD rekam medis. Terima kasih kepada pemateri 2, Bapak Aris Susanto AMD Perkes STMMRS dengan tema pengelolaan rekam medis pada masa pandemi COVID-19. Baik, kepada para peserta yang masih banyak menanyakan tentang manajemen APD di unit rekam medis, boleh dikirim pertanyaannya lewat email, dikirim ke dpc.formiki.kotabandung@gmail.com. Sekali lagi, kepada peserta yang ingin masih bertanya mengenai manajemen APD di unit rekam medis, boleh dikirimkan pertanyaannya ke email dpc.formiki.kotabandung@gmail.com. Baik, kepada peserta seminar untuk mengisi soal post-test yang sudah disediakan oleh panitia, saya berikan waktu 5 menit. Silakan kepada para peserta seminar untuk mengisi post-test yang sudah disediakan oleh panitia. Saya berikan sampai jam 12:15. Penyu dada. Baik, selagi menunggu peserta untuk mengisi post-test, acara selanjutnya adalah penyerahan cenderamata dari DPD Formiki Jawa Barat kepada Rumah Sakit Hermina Arcamani. Thank you.
kepada perwakilan dari Rumah Sakit Hermina Arcamanik untuk maju ke depan. Ketua DPD didampingi oleh Ketua DPC Bapak Rian Wilkas, silakan maju ke depan. Baik, peserta seminar rekam medis yang saya banggakan, semoga materi yang disampaikan oleh kedua pemateri kita menjadi tambahan ilmu dan bisa diaplikasikan di unit kerja masing-masing maupun bekal kepada mahasiswa perekam medis yang akan bekerja di sarana pelayanan kesehatan di Indonesia. Baik, selanjutnya adalah pembagian door prize kepada peserta seminar untuk siap menyalakan video Zoom karena hadiahnya cukup lumayan menarik. Ada 13 door prize, 3 dari Hermina, 5 dari Wardah, 5 dari Oyo Hotel. Baik, kepada para peserta, silakan membuka video Zoom-nya. Ibu Fitri sudah ada, Bapak Asmi Razouri, Bapak Predi, Pak Aji, Pak Farizal. Mau difoto dulu sambil mau dibagiin door prize. Siapa lagi? Kang Ari Permana, dibuka videonya. Ibu Olivia dari Emmanuel, Ibu dibuka videonya, Bu. Ya, semuanya siap-siap. Ibu Eka sudah ya, Ibu. Dibuka semuanya ya, sekaligus akan sesi foto bersama, boleh dibuka dulu semuanya ya. Sekaligus pengocokan pemutaran door prize, siapa saja yang belum dibuka ini. Ibu Siti, Ibu Sari, Ibu Ajeng, Ibu Dinia, Ibu Bella, Ibu Sarah, Ibu Federica, Ibu Andari, Bapak Kurniawan, Bapak Ramos, Ibu Dini, silakan dibuka kepada semua peserta seminar. Bapak Rahmadi ya, siap-siap. Ibu Asmi Razouri, dibuka Bu videonya. Ibu Ois Suminah,
Bapak Predi, Pak Aji Buana, siap-siap mau difoto ini yang slide satu ya. Ibu Asmari Zauri, dibuka videonya Bapak Predi, Bapak Aji. Terima kasih. Ibu Ois. Bapak Vilo. Baik, dimulai. Ya. Slide satu ya, slide satu. Satu, dua, tiga. Sudah bagus? Slide dua. Ibu Yuni Wahyuning, Bapak Trimuda, siap-siap. Itu yang mana lagi? Satu, dua, tiga. Sip. Slide tiga. Siap-siap untuk slide tiga. Satu. Lu siap-siap lu. Dua. Cheese. Sip. Sudah? Sudah? Sudah. Slide 4. Ibu Ajeng, kemana Ibu Ajeng? Lagi ke belakang dulu. Ibu Anissa, fotonya Bu dibuka. Ya, Bapak Ayep sudah siap. Ini slide 4, ganti-ganti slide. Cepret, satu. Dua. Tiga, cheese. Siap. Slide lima. Slide lima. Ibu Puji, Ibu Desi, Ibu Yasa, Bapak Firman, Ibu Indra Irawan. Dibuka, nah Bapak Dik-Dik dibuka, mau dipoto dulu Pak. Ibu Desi, ah ganti-ganti nih slide-nya nih banyak. Langsung aja. Tiga, dua, satu, cheese. Waduh Ibu Puji sangat siap sekali. Untuk selanjutnya slide 6. Ibu Elsa dibuka, Bapak Wawan Medrek dibuka videonya, Ibu Virginia, Ibu Yeni, Ibu Adinda Rahayu, dibuka Ibu Adinda, Bapak Jajang, Ibu Teti, Bapak Yusuf, Ibu Evi dibuka slide selanjutnya, Ibu Wiwin, ya berubah lagi. Ya, Ibu Salistiatin dibuka videonya. Ya, tiga, dua, satu, cheese. Baik untuk slide selanjutnya. Sudah mah ada, mah.
Sekali lagi boleh. Ini ganti-ganti slide-nya soalnya. Ya. Satu, dua, oh belum itu. Yang mana ini? Slide berapa nih? Satu, dua, ini slide 6 dulu. Satu, dua, tiga. Teh Yomi ya. Nah, slide terakhir. Teh Damo enggak? Slide terakhir. Ya, dipotong. Tiga, dua, satu. Sudah selesai. Baik, terima kasih kepada para peserta yang sudah mengaktifkan video Zoom-nya. Baik, kita akan bagikan door prize atau mau bagikan. Saya akan bacakan untuk penanya terbaik di seminar rekam medis ini. Yang ketiga. Juara tiga penanya terbaik. Deng 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 deng. Ibu Marice dari Rumah Sakit Advent. Untuk juara kedua, penanya terbaik. Ibu Anissa Latifah dari Pixi Ganesha. Dan untuk juara satu, penanya terbaik diperoleh dari peserta seminar Ibu Sandra dari Rumah Sakit RSIA. Oh Bapak, mohon maaf Bapak Sandra dari RSIA Limijati. Baik, terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan dan alhamdulillah ketiga ini menjadi penanya terbaik dan mendapatkan hadiah dan nanti akan dikonfirmasi oleh panitia. Baik, untuk selanjutnya door prize. Dari Hermina, 3 dari Wardah, 5 dari Ojo 5. Baik, dikocok. Diputar. Klik to spin. Stop. Mendapatkan dari Hermina. Riwada. Aulia Fitri Ramadhani. Riwada, nanti kita konfirmasi Mbak Aulia. Selamat. Baik, untuk selanjutnya masih ada 12. Spin. Ya, yang beruntung adalah Bapak Muhammad Fajar. Dari Oyo Hotel. Baik, berikutnya kepada peserta silakan untuk melihat hasil door prize-nya, siapa yang dapat, siapa yang beruntung. Putar. Stop. Ya, yang beruntung kali ini adalah Bapak Freddy Eri Wibawa. Mendapatkan dari Oyo Hotel. Next. Si banyak hadiahnya.
Stop. Ya, Ibu Riksa Arini yang akan mendapatkan hadiah dari Wardah. Next. Ya, selamat kepada Ibu Sandra Laksamana. Bapak Sandra, Bapak Sandra dapat lagi karena beruntung. Ya, selamat kepada Pak Sandra mendapatkan hadiah dari Oyo. Baik, putar. Oke, selamat kepada Ibu Gina Saridia mendapatkan dari Wardah. Next, masih banyak lagi. Ya, Ibu Lia Yuliawati. Selamat kepada Ibu Lia Yuliawati akan mendapatkan hadiah dari Wardah. Next, masih banyak lagi kepada peserta, silakan lihat door prize-nya. Ya, selamat kepada Ibu Asri Puji Lestari mendapatkan hadiah dari Wardah. Yuk. Hadiah Wardahnya ada. Baik, nanti untuk para pemenang akan dikonfirmasi oleh panitia. Nanti akan dihubungi langsung personal chat kepada pemenang door prize kali ini. Baik, saya umumkan hadiah dari Oyo Hotel yang mendapatkan hadiah adalah pendaftar pertama seminar reka medis atas nama Bapak Hilman Amaruddin. Selamat kepada Pak Hilman mendapatkan hadiah dari Oyo Hotel. Baik, selamat kepada para pemenang yang mendapatkan hadiah. Tiga orang penanya terbaik dan 9 orang dari sponsorship pada acara hari ini. Baik, Bapak, Ibu, Akang, Teteh yang kami hormati dan yang kami banggakan. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Saya Dika Maulana Pemberyadi mewakili panitia pelantikan DPC Pormiki Kota Bandung dan seminar reka medis sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandung, Ketua DPD Pormiki beserta jajarannya, pemateri seminar reka medis, tamu undangan, seluruh peserta seminar reka medis, sponsorship kita, Rumah Sakit Hermina Arcamanik, Oyo Hotel, Wardah Beauty Cosmetic Indonesia, Travel IPM Transport,
yang sudah bergabung dan partisipasinya dalam acara ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh panitia pembentukan pelantikan pengurus DPC Pormiki Kota Bandung periode 2020-2023 serta seminar rekamedis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya. Semoga lelahnya menjadi lilah. Jazakallahu khairan. Kata bijak mengatakan tiada gading yang tak retak, tiada salah yang tak termaafkan. Saya Dika Maulana, selaku pembawa acara, apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di event selanjutnya. Terima kasih. Bandung.